Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Di dan sini. Majikan. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang dalam kegiatan Tech Grand Seminar and Competition 20 and 23. Nah, aku juga mau ngingetin selamat datang dalam acara National Webinar Tax Grand Seminar and Competition 2023. Pasti acara hari ini udah pada teman-teman tungguin kan? Soalnya dari tadi aku lihat peserta nih mukanya udah kelihatan excited banget gitu ya. Betul banget, pastinya dong. Biar tambah rame nih, Kang Yan. Aku mau coba minta tolong teman-teman di sini untuk ramein kolom chatnya nih. Tolong tulis aja, udah nggak sabar Banget nih. nih. Ayo coba sekarang tolong rame kolom chatnya ya. Nah, oh iya, aku juga mau ngingetin ke teman-teman buat merename namanya menjadi instansi underscore nama, dan jangan lupa buat aktifin kameranya dan pakai virtual background yang udah disediakan oleh panitia ya. Oke, ini dari reactionnya udah banyak banget nih. Banyak banget. Udah Ih, ada nggak sabar. 999 plus Oh iya, nih. sampai nggak terbaca Sampai nih. nggak terbaca, waduh. Oke, sebelum kita memulai acara di hari ini, gimana kalau kita perkenalan dulu kali ya, Kang Boleh, Yan? boleh. Karena kita udah Kang Yan, Teh Yan. Kok Yan-Yan Kok gini Yan-Yan ya? kan? Oke. Jadi, kenalin nama aku Yana Yosiana, selaku Master of Ceremony yang akan memandu rakan acara hari ini dari awal sampai akhir. Dan pastinya luar biasa banget nih, karena aku gak sendiri. Aku ditemani oleh partner aku yang luar biasa banget. Kalau siapa lagi kalau bukan? Halo, aku Rian sebagai Master of Ceremony juga yang akan nemenin teman-teman semua di sini dalam acara yang super duper insightful aku. Betul banget. Oke, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua Prodi Akuntansi Perpajakan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Dahlan SE, MACC, AKCA, yang kami hormati Presiden Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan, Kang Raihan Adnan Yustiansyah, yang kami hormati OCP Tech Grand Seminar and Competition 20 and 23, Kang Fahmi Aditya Farezi, yang kami hormati pula para pembicara yang luar biasa, yaitu Pak Bawono Kristiaji, Pak Prasetyono Hedriarto, dan Pak Agus Puji Priyono. Tak lupa yang kami hormati moderator yang akan memimpin jalannya seminar, yaitu Bu Farhatunisa, serta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk mengikuti salah satu rangkaian dari Tax Grand Seminar and Competition 2023, yaitu Seminar Nasional. Memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Kang Gozi Okta Buana. Baik untuk Kang Gozi, waktu akan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in Qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
Anta maulana fangsyurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Kang Gozi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, kita dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk duduk dengan posisi sikap. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Tax Grand Seminar and Competition 2023, yaitu Kang Fahmi. Kepada Kang Fahmi, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi pagi ini dalam acara seminar nasional yang bertajuk Tax Grand Seminar and Competition 2023. Saya Fahmi Aditya sebagai ketua pelaksana acara hari ini merasa sangat bangga dan bersyukur atas antusiasme serta partisipasi yang luar biasa dari seluruh peserta, pembicara, dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan seminar ini. Hari ini, kita berkumpul untuk mendiskusikan dan memperdalam pemahaman kita tentang AI atau Artificial Intelligence. Seminar ini menjadi sarana yang sangat berharga untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, dan memperluas wawasan kita bersama. Terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Semoga paparan dan pemikiran yang disampaikan dapat memberikan inspirasi serta wawasan baru bagi kita semua. Selain itu, terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Kerjasama dan dedikasi semua pihak sangatlah berarti dalam kesuksesan acara ini. Akhir kata, mari kita mulai seminar nasional ini dengan semangat dan antusiasme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fahmi atas sambutan yang telah diberikan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kang Raihan Adnan selaku Presiden Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran tahun 2023. Kepada Kang Raihan Adnan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, tes, tes. Tes. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas kehadiran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan webinar Tax Grand Seminar and Competition tahun 2023. Yang saya hormati, Bapak Dahlan, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan, yang mungkin sekarang sedang berhalangan hadir, Bapak Bono Kristiaji, selaku keynote speaker pada acara hari ini, serta juga yang saya hormati pembicara kita hari ini, Bapak Prasetyono Hendriarto dan Bapak Agus Puji Priyono, yang mana Pak Agus juga merupakan dosen di Empat Akuntansi Perpajakan FEB Unpad. Juga tak lupa, yang saya hormati, sudah hadir di sini Ibu Farah Tunisa yang bertindak sebagai moderator hari ini dan juga merupakan dosen saya juga di sini. Serta rekan-rekan saya, ada MC Diana Yosiana, Rian Ramadan, Anwar, dan kawan-kawan, Niken, dan paling juga dan yang lainnya. Serta seluruh jajaran panitia dari Himapa yang saya cintai dan saya banggakan. Tax Grand Seminar and Competition merupakan program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Hima Akuntansi Perpajakan atau Himapa FEB Unpad yang bertujuan untuk menjadi wadah berkompetisi dan mengasah diri bagi para mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, juga bagi para adik-adik SMA atau sederajat di Indonesia. TGSC juga bertujuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang perpajakan yang direalisasikan dalam webinar hari ini. Yang mana kita ketahui, perpajakan sangat penting dalam menunjang anggaran pembangunan di berbagai aspek di negara kita. Perpajakan penting untuk kita ketahui secara mendalam untuk pemahaman dari tiap elemen masyarakat kita. Perpajakan penting dan ia dekat dengan kita. Pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana, dan sebagainya dapat hadir karena ada dukungan dari perpajakan. Oleh karena itu, dengan adanya Tax Grand Seminar and Competition tahun 2023 ini, melalui webinar hari ini, semoga dapat tercapai tujuan yang baik akan pemahaman perpajakan di negara kita. Dan melalui kompetisi yang sudah dilalui, dapat mengasah talenta-talenta muda untuk meneruskan bidang perpajakan yang lebih baik lagi untuk negeri ini. Saya Ryan Adnan, Presiden Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan tahun 2023, menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu, rekan-rekan, dan seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan tahun ini. Dan kiranya saya cukupkan untuk sambutan dari saya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Rehan Adnan atas sambutan hangat yang telah diberikan. Nah, kegiatan Tax Grand Seminar and Competition 2023 disponsori oleh Sartex and Management Consultant dan Tax Setter Unpad. Thank you.
Oke, nah ya, sebelum kita masuk ke acara inti kita nih ya, aku mau tanya-tanya dulu sama peserta-peserta yang ada di sini nih ya. Oke, di sini sih aku ngelihat ya dari wajah-wajah berserinya tuh udah pada semangat banget dan aku penasaran seberapa semangat sih buat Kalian ikut seminar ini ya iya, kan? waduh kelihatan nih mukanya nih udah cerah banget nih, aduh kelihatan juga yang pengen ditanya banget, Iya, mukanya tuh ada banget ya. kayak aku tanya aku Tanya aku, gitu. tanya aku, notice aku, notice aku. Oke, kita lihat di sini ada. Di sini ada Kak Valen. Halo, ada Kak Valen? Halo, Kak Valen. Apakah terhubung? Halo? Halo? Halo, suaraku kedengaran nggak ya? Oh, kedengaran, kedengaran. Aman. Halo, Halo, Kak. Halo. Kak Valen. Sebelumnya dari instansi. Aku sendiri dari Universitas Pajajaran sih. Seminar kira-kira Kapalen berharap Jujur dari seminar ini pengen ngarepin banyak ya, soalnya bahas tentang perpajakan di era digital gitu. Jadi gimana sih sebenarnya, apa sih dampak dari era digital gitu untuk perpajakan di Indonesia? Gimana kita sebagai mahasiswa, pemahaman kita gitu tentang sebenarnya apa sih yang akan dipengaruhi dari era digital sekarang, kayak gitu sih kalau dari aku. Waduh, kayaknya banyak banget value yang bakalan didapat nanti di TGC 2023 ini ya. Iya benar dari. Tapi dari banget akan ada kapalnya Oh udah iya. sarapan belum ya? Iya langsung dikasih pertanyaan. Dar, Belum. Sarapan ilmu ya agaknya. sarapan langsung. Oke. Aku mau nanya ini sih, rate ya. Rate. Oke, dari 10 saat sih Kavalen buat ikut seminar perpajakan yang Seribu insightful per banget ini. 10 sih. 1000 per Wow, 10. agaknya kayak agak offside Lagi ya. agak offset, tapi offsetnya kelebihannya banyak. Iya, gak apa-apa. Berarti artinya semangat banget Semangat. buat ikut. Sama Kang Rian juga gitu kan? Aku 10 juta. Aku Maksudku 1 kalau, miliar per 10 waduh, deh. kamu kalah nih. Betul. Oke. Terima kasih ya, Kak Valen. Terima kasih. Plan. Semoga seminarnya bisa bermanfaat nih. Kita temenin. Ya, oke. Oke. Karena tadi udah semangat banget, kita bakalan masuk ke acara inti kita, yaitu National Webinar yang bertemakan Knowledge of Taxation in the New Era. Nah, tapi teman-teman pada penasaran gak sih sama moderator kita yang bakalan mimpin National Webinar pada hari ini? Nah, kalau pada penasaran, mending kita kenalan dulu nih sama moderator kita. Oke, ada siapa sih? Jadi moderator ini, Oke. oke, Fathunisa SEMAK menyelesaikan studi magister dari Universitas Pajajaran. Saat ini, penulis adalah dosen tetap Departemen Akuntansi Universitas Pajajaran Program Studi Akuntansi Perpajakan. Beliau memiliki pengalaman sebagai staf finance and cost accounting di berbagai perusahaan swasta, volunteer di bidang pendidikan dan perencanaan keuangan, dan saat ini beliau aktif sebagai dosen dan peneliti di bidang akuntansi manajemen, perpajakan, dan akuntansi keuangan. Waduh, pengalamannya banyak banget, terus juga keren-keren banget nih, Yan. Bikin iri nggak sih, Yan? Iya, tapi Kang Yan, iri aja tuh nggak cukup loh. Kayaknya harus seimbangin ya antara usaha dan pengetahuannya. Nah, pas banget timingnya buat kita nambah pengetahuan lewat seminar ini ya, Kang. Iya, benar banget. Teman-teman semua pasti pengen kan kayak Bu Nisa yang banyak banget pengetahuan dan juga pengalamannya nih ya. Iya, betul Nah, banget. tapi sebelum ke sesi selanjutnya, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Bu Nisa. Halo Bu Nisa. Halo, Rian dan juga Yana. Selamat pagi. Halo, Bu Nisa, apakah sudah terhubung? Halo. Halo Ibu. Nah gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, baik, sehat, dan bugar. Gimana untuk Rian dan juga Yana?
Gimana kabarnya, Bu? Putus-putus ya suara saya. Oh, kalau kita alhamdulillah. Nah, kira-kira Ibu udah siap belum nih buat memimpin webinar kita pada hari ini? Insya Allah udah siap. Ini suara saya putus-putus gak ya? Rian dan juga Yana, Alhamdulillah. cek dulu. Lancar, Ibu, di kita. Alhamdulillah. Sangat siap. Oke, sebelum kita mulai, Ibu memulai memoderatori seminar kita pada hari ini, sebenarnya saya penasaran, Bu. Rate antusias Bu Nisa nih dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya semangatnya? Boleh lebih kan ya, saya mau lebih tinggi dari Kang Rian, mau 10 juta aja boleh nggak? 10 juta per 10. Waduh. Dari partisipan udah semangat, Kang Rian yang udah semangat, aku semangat, moderatornya lebih semangat Gak ternyata. kalah semangat juga ya, Yang ya. Oke. Pada Bu Nisa, karena udah antusias banget dan semangat banget, waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kang Rian dan juga Teh Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Dahlan, SEAKM ACC, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu dosen akuntansi perpajakan FEB Unpad, Presiden Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan, Ketua Pelaksana Tekstflor 2023, serta para peserta webinar yang berbahagia. Boleh kita berikan apresiasi ya rekan-rekan untuk kita semua. Dan untuk mengawali acara inti kita pada webinar hari ini dengan tema Knowledge of Taxation in the New Digital Era, saya izin untuk menyambut para pembicara kita yang luar biasa sekali hari ini. Saya izin untuk menyapa Bapak Bawono Kristiaji. Selamat pagi, Pak Bawono. Selamat pagi. Selamat Terima pagi, Pak. kasih, Mbak. Sehat selalu ya, Pak ya. Sehat selalu, sama-sama, Mbak. Baik, yang kedua saya juga ingin menyapa Bapak Prasetyono Hendriarto. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu juga ya, Pak Prasetyono. Dan juga saya izin untuk menyapa Bapak Agus Puji Priyono. Selamat pagi, Pak Agus. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Unsa. Semoga sehat semuanya. Amin, semoga sehat selalu untuk kita semuanya ya. Jadi, pada acara hari ini, rekan-rekan semuanya, para peserta webinar, akan diberikan paparan oleh tiga pembicara kita yang luar biasa, dan nanti ditutup oleh sesi tanya-jawab. Jadi, saya izin menginformasikan untuk sesi tanya-jawab, nanti rekan-rekan bisa raise hand terlebih dahulu, ya, dan ataupun bisa mengisi kolom chat yang disediakan oleh panitia. Baik, sebelum kita mulai dengan sesi pemaparan yang pertama, yaitu oleh keynote speech oleh Bapak Bawono Kristiaji, saya izin untuk membacakan profil singkat dari Bapak Bawono Kristiaji terlebih dahulu. Boleh ditampilkan? Baik, Bapak Bawono Kristiaji saat ini selaku Direktur DDTC Fiscal Research and Advisory. Beliau ini adalah seorang praktisi yang berpengalaman di bidang keuangan publik, bidang kebijakan pajak, dan juga transfer pricing. Nah, Bapak Bawono Kristiaji ini menempuh gelar sarjana ekonomi rekan-rekan di sini di Universitas Indonesia. Lalu melanjutkan ke gelar magister ekonomi dari Universitas Indonesia, serta gelar master di bidang International Business Tax and Economics dari School of Economics and Management Tilburg University Belanda. Wah, luar biasa sekali ya, Bapak Bawono. Nah, Bapak Bawono Kristiaji ini sering menjadi pembicara reguler dari topik-topik mengenai transfer pricing, kebijakan pajak di berbagai seminar dan juga pelatihan. Serta Bapak Bawono Kristiaji ini telah menerbitkan beberapa publikasi ya, buku-buku yang luar biasa, nanti rekan-rekan bisa coba cari gitu ya, dan juga artikel yang tidak kalah luar biasa. Baik, sudah melihat nih bagaimana profil Bapak Bawono Kristiaji. Sekarang rekan-rekan bisa apa namanya menyaksikan paparan dari Bapak Bawono. Oleh karena itu, Bapak Bawono silakan untuk memberikan keynote speech dan juga paparannya. Ya, terima kasih Ibu Moderator atas perkenalannya yang sangat baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Muhammad Dahlan, seluruh civitas akademi dari Universitas Padjadjaran, khususnya bagi panitia acara yang keren ini, TGSC Unpad. Tak lupa saya juga ingin menyapa idola-idola saya juga, ada pembicara yang lain yaitu Pak Pras dan juga Pak Agus Mas. Puji. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Gimana Wah, kabar? Lama gak baik, jumpa. baik Pak. Ya, Pak Haji. Sudah lama tidak ketemu juga. Semoga sehat-sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya tentu yang diberikan kepada saya. Sesungguhnya nih saya menggantikan ini salah satu founder DDTC yang akan menyampaikan keynote speech yaitu Pak Dani Septriadi. Jadi jika berkenan, ternyata teman-teman di Unpad berkenan kalau digantikan oleh saya. Jadi ini izin Pak Pras dan Pak Agus Puji bukan melangkahi, tapi memang saya menggantikan Pak Dani. Jadi izin untuk saya menyampaikan mengenai keynote speech di perpajakan di era digital. Mungkin di slide pertama. Oh iya, suara saya terdengar jelas ya? Yes, Pak Bawana. Ya, siap. Oke. Di slide pertama, boleh langsung kita masuk di slide pertama. Saya mungkin akan mulai dari tiga kutipan yang menurut saya dari telaah literatur ini menarik ya untuk dilihat lebih lanjut dan juga bagaimana kita membawanya dalam konteks Indonesia. Yang pertama nih ada dari CEO-nya Tata Consultancy Services. Jadi di dalam World Economic Forum dia bilang bahwa kalau dewasa ini going digital is no longer an option. Jadi ibaratnya bukan lagi kita memilih, bukan lagi sesuatu yang apakah semisal perusahaan kita itu harus mengimplementasikan teknologi informasi atau tidak, apakah otoritas pajak itu harus menggunakan saluran-saluran elektronik atau tidak, tapi ini adalah sesuatu yang lebih default, sesuatu yang memang udah keniscayaan yang sudah tidak bisa lagi kita bendung seperti itu. Nah, nanti dalam konteks pajak ini juga sesuatu yang mau nggak mau seluruh stakeholders pajak juga perlu untuk melihat bahwa nggak bukan lagi sesuatu yang saya ke arah digital atau tidak, tapi sesuatu yang lebih default. Yang kedua adalah, ini juga saya ambil dari bukunya ADB, sebenarnya yang diterbitkan dalam forum ADB, waktu itu Taxation in Digital Economy, konteksnya di Asia Pasifik. Ini salah satu babnya, di situ menyampaikan tentang the days when tax professionals prepare tax return are disappearing quickly. Ini sesuatu yang menarik. Jadi, kalau kita mungkin 10-20 tahun yang lalu ketika kita bilang bahwa profesi di bidang pajak itu berorientasi pada bagaimana pelaporan, penyampaian, penghitungan SPT, dan sebagainya, itu dewasa ini atau ke depannya diprediksi sesuatu yang mungkin tidak lagi eksis gitu ya. Tentu ada penjelasan lebih dalam dari kalimat ini. Jadi yang pertama bahwa dulu profesi pajak itu mungkin ya disederhanakan kepada bahwa yang paling intinya adalah bagaimana tax return SPT. Tapi atas core usahanya tersebut mungkin di kemudian hari ini tidak lagi ada menjadi daya saingnya mereka. Karena trennya menunjukkan bahwa administrasi perpajakan di berbagai negara kini juga sudah menuju ke arah digitalisasi semua. Contohnya adalah kalau di Indonesia kita lihat pre-populated tax return. Itu juga sesuatu yang menarik. Jadi kalau kita zaman dulu nih ya, atau dengan adanya kita yang pakai electronic e-form gitu ya, e-filing dan sebagainya, ini kita bisa saja tinggal dengan pre-populated tax return, itu tinggal mengkonfirmasi data-data bukti potong atau data informasi tentang harta dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya lebih memudahkan
orang tinggal sebagai wajib pajak tinggal mengklik ya tidak dan sebagainya. Nanti kemudian juga sistemnya mungkin sudah lebih mudah ya, jadi tidak lagi membutuhkan orang lain untuk membantu kepatuhannya. Nah, dan bagaimana nanti dengan profesi-profesi di bidang pajak? Nah, ini tentu sesuatu yang menarik juga untuk dilihat. Yang berikutnya adalah kalau dilihat dari Tax Law and Digitalization, ini terbitan apa salah satu tulisan dari Michael Lang. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang teknologi informasi, sebenarnya bukan hanya kita bicara tentang perusahaan, kita bukan bicara tentang bisnis, tapi juga di satu sisi yang berbeda, otoritas pajak juga melihat ini sebagai suatu peluang bahwa ada potensi positif yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Contohnya bagaimana memudahkan, contohnya bagaimana mengolah data. Jadi kalau dulu mungkin semuanya berbasis manual dan sebagainya, ini sesuatu yang dan membutuhkan orang atau sumber daya manusia yang lebih banyak, ini kemudian akan menjadi lebih efisien, seperti itu. Jadi tiga kutipan sebagai pembuka, dan di slide-slide selanjutnya saya akan mencoba melihat lebih dalam atas ketiga aspek tersebut. Next slide. Nah, ada empat hal sebenarnya. Ini juga mungkin masih prolog ya, tapi saya akan coba merangkum dalam satu slide ini. Digitalisasi dan masa depan sektor pajak. Sebenarnya kalau melihat dari tornya, ini juga saya melihatnya ada irisan ya. Jadi bukan hanya masalah pemungutan pajak yang seperti apa, tantangannya seperti yang sekarang lagi dibahas tuh pilar 1, pilar 2, dan sebagainya. Tapi juga masalah digitalisasinya administrasi yang mungkin nanti berkaitan sama Cortex gitu ya. Nah, yang pertama, kalau masa depan pemungutan pajak ini tentu mendapatkan tantangan yang sangat berat. Jadi contoh ya, salah satu elemen sistem pajak internasional yang saat ini kita akui bersama sebelum direform beberapa waktu terakhir ini adalah hak pemajakan suatu negara sumber itu biasanya atau threshold-nya ya paling-paling minimumnya adalah ketika suatu bisnis tersebut hadir secara fisik di suatu yurisdiksi. Pertanyaan ini atau apa ya sistem ini sebenarnya relevan ketika kita bicara tentang semua bisnis yang berbasis fisik seperti zaman komoditas atau misalkan manufacturing dan sebagainya. Tapi ketika sesuatu apa ya value creation itu ternyata juga bisa dibentuk oleh aktivitas-aktivitas yang tidak harus berbentuk fisik, ini menjadi pertanyaan besar. Contohnya adalah kalau semisal kita itu mendapatkan atau suatu bukan kita tapi ibaratnya suatu entitas misalkan perusahaan digital dia memiliki market base yang besar di suatu negara tanpa dia harus mendirikan atau membentuk perusahaan yang fisik di suatu negara tersebut. Jadi dia bisa saja mengontrolnya atau dengan sistem yang automize digital services gitu ya itu dari negara lain. Dan dia mendapatkan suatu penghasilan dari negara market tersebut. Jadi kehadiran ekonomi secara signifikan ini menjadi apa ya suatu nexus baru. Saya bilang hak pemajakan baru yang menggantikan pemajakan berbentuk yang berbasis kehadiran fisik. Dan ini menjadi salah satu elemen dalam two pillar solution yang saat ini juga sedang dibahas di OECD. Rencananya tahun depan dan 2025 itu akan ada implementasinya di berbagai negara. Salah satunya Indonesia juga sudah mulai siap-siap untuk implement two pillar solution. Yang berikutnya juga ada masalah barang berwujud. Jadi kalau misalkan dahulu kita mau baca buku, ya kita harus impor bukunya gitu ya. Tapi ternyata belakangan ini kita juga bisa membeli sesuatu yang sifatnya tidak berwujud. Jadi ibaratnya barang tidak berwujud, yaitu misalkan contohnya e-book. Ini juga jadi pertanyaan mengenai PPN dalam rangka impor, misalkan seperti itu ya. Jadi dalam konteks tersebut, kalau dulu segala sesuatu yang cross border itu lebih mudah di
dideteksi dengan otoritas, kalau di Indonesia misalnya otoritas kepabeanan dan cukai. Tapi kemudian dengan adanya transfer barang tidak berwujud antar misalkan suatu platform, saya beli nih misalkan, atau saya email gitu ya, terus kemudian saya transfer segala. Ini juga jadi pertanyaan. Jadi disinilah ada terobosan juga, salah satunya bagaimana perusahaan apa ya, penyedia marketplace gitu ya, atau misalkan perdagangan melalui sistem elektronik ini kemudian ditunjuk sebagai pemungut, even though dia bukanlah entitas atau subjek pajak dalam negeri di suatu negara. Ini contohnya kalau di Indonesia itu PMK 48 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PMK 60 2022 ya, terkait dengan penunjukan PPMSE seperti itu. Lalu juga yang berikutnya tidak kalah penting adalah profesi pajak di masa mendatang. Kalau dulu itu mungkin apa ya? Kalau tadi kan kita bicara tentang SPT. Terus juga kemudian kita juga melihat bahwa oh, knowledge mengenai peraturan, mengenai apakah aturan satu ini berlaku, aturan yang lain tidak berlaku dan sebagainya, atau ada perubahan dan sebagainya, itu melekat pada suatu profesi, melekat pada person. Lalu bayangkan jika kita punya suatu database, ini bukan lagi paperwork tax return, tapi misalkan database peraturan. Database peraturan yang sebenarnya membuat segala macam dokumentasi itu menjadi lebih mudah, tidak lagi, kan beda ya, kapasitas mesin sama kapasitas otak manusia itu pasti lebih lebih besar yang mesin ya. Jadi ibaratnya bagaimana kemudian mesin itu bisa membantu juga misalkan menginformasikan bahwa oh, ketika Anda contohnya misalkan mau mengajukan insentif, berarti insentif apa yang tersedia, kalau misalkan KLU-nya seperti apa dan KBLI-nya seperti apa, itu dengan mesin akan lebih mudah seperti itu ya. Jadi ada pergeseran juga bahwa knowledge yang sebelumnya itu melekat pada person ini kemudian juga bisa dibantu oleh mesin. Jadi kalau seperti itu, apakah di kemudian hari profesi pajak itu menjadi tidak ada? Jawabannya sebenarnya menurut saya dengan ada teknologi pasti selalu ada disrupsi pada yang existing, tapi juga ada potensi-potensi baru seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana taksologis ini adalah menggabungkan IT dengan juga pengetahuan manusia. Jadi contohnya adalah bagaimana manajemen risiko pajak di suatu perusahaan. Itu ada knowledge tentang tidak hanya tentang perpajakan itu sendiri, tapi juga proses bisnis, tapi juga bagaimana nanti kaitannya dengan contoh ya, dengan SAP dan sebagainya. Jadi ini butuh orang-orang yang sebenarnya punya dua background tersebut, taksologis, sebelum nanti digantikan sepenuhnya oleh robot. Tapi menurut saya tetap ada peluang-peluang bagi manusia atau profesi di bidang pajak ini, ya misalkan yang interpretasi, bagaimana kelitigasi dan sebagainya, itu tetap pasti masih ada peluang. Lalu berikutnya juga masa depan administrasi pajak. Salah satu hal yang menarik adalah nggak mungkin suatu negara itu administrasinya, administrasi pajaknya itu lebih modern ketika government itu tidak terlibat di dalamnya atau tidak menginisiasi hal tersebut. Jadi pemerintahlah yang sebenarnya menentukan ekosistem administrasi pajaknya itu akan seperti apa. Jadi contohnya begini, kalau semisal let's say kita membayangkan bahwa nggak ada e-faktur, contohnya seperti itu ya, atau hal-hal yang lebih fundamental ya, ibaratnya tidak ada pelaporan berbasis elektronik yang diinisiasi oleh government. Jadi secanggih apapun wajib pajak, oh, saya udah bisa nih melakukan ini secara digitalisasi. Tapi kalau ekosistemnya tidak di-driven oleh pemerintah, ini akan tetap tidak akan menuju ke arah sana. Nah, syukurlah sebenarnya di Indonesia kita melihat
sudah sejak lama ya, kalau kita melihat Indonesia juga sudah transform ke arah digital, dan ini nanti akan ultimate-nya nanti akan ada di tahun depan yang melalui yang disebut sebagai Cortex System. Jadi bagaimana nanti ada berbagai perubahan, ada fitur-fiturnya, ada modul-modul pelayanan wajib pajak yang akan lebih terotomasi. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi masa depannya mungkin akan seperti itu, dan kita akan melihat ekosistem digital dalam pajak ini semakin semakin apa intens dengan adanya teknologi seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah masa depan manajemen kepatuhan wajib pajak. Kalau ini lebih ke sesuatu yang lebih bagaimana operasional model di suatu perusahaan ya. Kalau dulu itu kita mungkin apa-apa sistemnya manual, paper-based, dan sebagainya. Lalu mungkin di kemudian hari semuanya udah terintegrasi, bersifat analitis, dan mungkin real-time. Contohnya adalah Extended Business Reporting Language, ya, XBRL, yang saat ini juga sudah diinisiasi di beberapa perusahaan yang BUMN, seperti itu. Oke, next slide. Itu jadi empat hal. Ini mungkin saya diinfokan waktunya tinggal 1 menit. Ya. Oke, jadi ada PSIAP yang disebut di situ, yang tadi saya bilang dari sisi government seperti apa. Ini mungkin nanti Pak Agus yang akan lebih lebih khatam ya menceritakan hal tersebut tentang Cortex System. Ini sebenarnya saya bisa bilang bahwa kalau tadinya Indonesia itu sebelum ada Cortex System itu kita mungkin masih belum terlalu sempurna sistemnya, atau misalkan kita derajat teknologinya itu mungkin masih tertinggal. Dengan ada Cortex System mungkin kita malah melampaui banyak negara sehingga kita bisa lebih lebih bagus lagi ya intensitas teknologinya. Nah ini yang saya pengen garis bawahi adalah manfaat-manfaatnya. Jadi bayangkan dengan adanya sistem yang semuanya datanya itu terintegrasi. Dengan data terintegrasi sebenarnya dan lebih mudah matching gitu ya. Jadi dan kita bisa lebih mudah mengolah behavior-nya dari wajib pajak. Nih misalkan wajib pajak Pak Haji nih, atau misalkan ini ternyata profilnya selama ini kok polanya kayak gini ya, ada penghasilan lain atau semisal ada harta yang tidak dilaporkan sebagainya. Ini kemudian bisa dianalisis melalui yang disebut sebagai compliance risk management. Jadi kalau PSIAP itu adalah suatu ekosistem digitalnya, programnya itu salah satunya nanti adalah CRM ya, compliance risk management. Jadi ibaratnya berbasis kepatuhan polanya. Dan nanti bagi pegawai-pegawai di otoritas ini akan lebih efisien cara kerjanya. Kalau semisal dengan sebelum ada teknologi, mungkin satu person itu rasio untuk pemeriksaannya mungkin bisa hanya misalkan let's say ya, ini ilustrasi saja, 10 wajib pajak. Tapi dengan adanya bantuan teknologi ini sebenarnya bisa lebih efisien sehingga bisa lebih banyak wajib pajak yang menjadi apa ya, menjadi berada dalam radarnya seorang misalkan pemeriksa dan sebagainya atau AR seperti itu. Nanti tapi saya mungkin stop sampai di sini untuk yang PSIAP. Kalau masih ada waktu mungkin satu slide lagi ya. Slide selanjutnya moderator ya. Oke. Silakan, Pak. Ya. Di next slide. Mungkin saya masuk ke yang slide terakhir aja. Jadi ini adalah beberapa terobosan-terobosan yang lebih bersifat policy. Jadi kan tadi lebih ke yang PSIAP itu digitalisasinya. Kalau ini adalah bagaimana kita nanti memajakinya. Nah, salah satunya juga kalau kita bicara tentang ekosistem digital. Kalau kita coba lihat dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, mungkin kita tidak memiliki terminologi yang clear dan bisa diterima semua pihak mengenai apa itu ekonomi digital dalam konteks Indonesia. Nah, dan kalau kita lihat dari berbagai literatur, ekonomi digital ini kan sebenarnya bermacam-macam ya. Ini bukan hanya kita bicara yang tadi impor misalkan e-book
atau ini bukan bicara tentang fintech gitu ya, atau bisa bukan saya bicara tentang cryptocurrency dan atau kripto ya, bukan currency-nya tapi kriptonya. Tapi juga misalkan kita bicara tadi pilar 1, pilar 2, dan juga yang dalam negeri adalah e-commerce dalam negeri. Jadi bagaimana sebenarnya ada platform yang menyediakan tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, platform tersebut sebenarnya in essence-nya ya, jadi kalau lihat dari understanding bisnis modelnya, ini platform ini mengetahui segala macam interaksi antar pelapak dan juga penggunanya di situ. Jadi transaksinya dan sebagainya itu bisa terlihat. Ini berbeda dengan misalkan sosmed ya. Ini kita juga ada barang yang lain di sosmed. Bisa saja kita jualan di Instagram, tapi juga nanti akhirnya bayarnya itu based on transfer dan sebagainya. Nah, menariknya juga dalam konteks e-commerce, ini kan sesuatu yang kita melihat belakangan, oh ini ada nih switch, ada pergeseran pola konsumsi antara masyarakat dari konvensional menjadi online dan sebagainya. Tapi saat ini, dalam kenyataannya kita belum punya ketentuan teknis yang sebenarnya nanti bisa menjamin kepatuhan para pelaku usaha di ekosistem e-commerce dalam negeri. Nah, melalui Undang-Undang HPP, sebenarnya kita sudah punya pasal 32A, jadi KUP ya, yang di KUP-nya. Jadi ada kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong dan pemungut pajak. Ingat, biasanya kalau dalam sebelum adanya pasal ini, kewenangan pemotong itu biasanya hanya diberikan kepada si pemberi penghasilan. Pemungut juga adalah sebenarnya yang memberi menyerahkan, atau misalkan dalam konteks lain misalnya ada wajib pungut, atau dalam konteks lain juga misalkan ada yang pemotong yang misalkan PPh 22 dan sebagainya, pemungut juga ya gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi digital, sebenarnya dengan ekonomi digital, platform di mana sebenarnya dia bukan pihak yang memberikan penghasilan, tapi dia terlibat langsung dalam memfasilitasi transaksi, ini akan bisa ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ini pintu masuk sebenarnya untuk menjamin kepatuhan. Bisa jadi di kemudian hari platform itu ditunjuk sebagai withholding agent, seperti itu ya. Nah, tapi memang sampai saat ini kita tahu ya masih ada, belum ada ketentuan teknisnya, tapi ini menarik sekali untuk didiskusikan. Contohnya adalah, selalu argumennya adalah playing field, level playing field. Pak, kalau semisal saya itu penjual di marketplace dalam negeri, let's say, saya nggak nyebut merek ya, tapi saya juga sebenarnya punya toko fisik. Tapi di sisi lain saya juga jualan nih di Facebook atau Instagram atau TikTok gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalkan yang kita tahu, kalau dalam konteks yang fisik, itu saya kan kena pajak. Ini terlepas dari apakah in reality dia benar-benar patuh ya di dalam konteks. Tapi berarti kalau semisal nanti ini nggak dipajakin, berarti orang bakal lebih suka berada dalam ekosistem e-commerce dong. Nah, ini argumen level playing field nih. Jadi bagaimana untuk menjamin di segala macam platform, di segala macam metode, semua orang itu harusnya tetap patuh gitu ya. Gitu. Tapi di sisi lain juga selalu ada tarik menarik gitu ya. Jadi ini kan kita harusnya UMKM itu goes digital untuk membangun mereka dan sebagainya. Juga ada argumentasi-argumentasi tersebut, tapi ini terlepas dari argumentasi mengenai technicalities-nya. Contoh bagaimana misalkan nanti platform itu bisa identifikasi, contohnya manakah yang udah PKP atau belum, manakah yang semisal pelapak yang peredaran brutonya itu udah lebih dari 500 juta, karena sekarang peredaran bruto tidak kena pajak kan sampai 500 juta, mana yang sudah lebih dari 4,8 M dan sebagainya. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini kita belum konklud dan belum ada ketentuan teksnya. Mungkin itu mungkin ya dari saya terkait dengan tantangan-tantangan dan peluang di sektor pajak, khususnya dengan adanya digitalisasi
Mungkin ini buat pemantik diskusi, tapi kita melihat antar waktu ini selalu ada perkembangan yang menarik gitu ya. Dan saya juga berasumsi bahwa perubahan-perubahan yang ada nanti mungkin nggak lagi menunggu 5 tahun atau 10 tahun, mungkin tahun depan udah ada peraturan baru dan sebagainya. Jadi inilah sesuatu yang tidak terbantahkan, suatu keniscayaan yang kita semua sebagai stakeholders di bidang perpajakan mungkin harus turut ya memetakan dan terus mengupdate keilmuan dan juga bagaimana cara kita beradaptasi dengan teknologi informasi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya berterima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Bawono Kristiaji atas keynote speech dan juga paparannya. Jadi rekan-rekan semuanya, Bapak Bawono tadi sudah mengawali materi yang luar biasa. Kalau misalnya saya boleh rangkum nih Pak Bawono ya, tadi Pak Bawono menjelaskan tentang digitalisasi sebagai suatu keniscayaan, sebagai game changer yang akan merubah masa depan pemungutan pajak, profesi pajak, administrasi pajak, serta manajemen kepatuhan. Hal tersebut perlu didukung oleh ekosistem digital dalam perpajakan yang baik dan intens untuk mendukung kepatuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Bawono. Sehubungan dengan adanya agenda lain, seperti yang saya dapat info dari panitia, Pak Bawono, apabila Bapak Bawono harus menghadiri acara lain dan ada agenda selanjutnya, kami persilahkan Bapak Bawono untuk dapat meninggalkan Zoom meeting dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Bawono atas paparan dan juga keynote speech-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke paparan kedua, yaitu oleh pembicara kita yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Prasetyono Hendriarto. Pertama-tama, saya ingin membacakan profil singkat dari Bapak Prasetyono Hendriarto terlebih dahulu. Baik. Bapak Prasetyono Hendriarto adalah seorang spesialis ya di bidang transfer pricing dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Beliau sebelumnya bekerja hampir 10 tahun. Rekan-rekan luar biasa. 10 tahun sebagai pemeriksa pajak, transfer pricing expert di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengalaman beliau ini sebagai dosen juga di Universitas Pakuan, dosen PKN STAN, dosen Universitas Pasundan, dan juga sebagai mitra pengembangan bisnis PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, serta masih banyak lagi. Pendidikan terakhir beliau yaitu Master of Economic of Development di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga memiliki berbagai sertifikasi yang luar biasa, di antaranya ada CFA, CWM, CPA, CPMA, CMA, dan masih banyak lagi. Kalau dibacakan kayaknya nggak cukup ya Pak Pras, 1 jam kayaknya Oh, banyak saya banget nih berkata. sertifikasi Pak Pras Setiono. Luar biasa sekali nih Pak Pras. Nah, baik, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Pras Setiono Hendriarto kami persilahkan untuk memberikan paparannya. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kepada FEB Universitas Pajajaran atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebetulnya ini kalau nggak diberikan kesempatan ini nggak ketemu sama Mas Agus Puji sama Mas Aji kalau manggilnya nih. Ya, Mas Pak Agus Pras. ini Mas Aji udah lanjut dokter lagi nggak nih? Ini Pak Agus sebentar lagi jadi kandidat dokter ini. Masih minder, Pak. Siap, siap, siap. Oke. Ya, terkait dengan tadi udah Pak Aji, Mas Aji kalau nyebutnya itu udah nyampaikan banyak hal terkait dengan digitalization ya. Mungkin nanti lebih saya lebih kepada sebetulnya nanti ada ya sekedar teorinya, cuman nanti akan cerita banyak apa yang kami alami di lapangan, terutama sebagai konsultan pajak. Dulu memang pernah bekerja di DJP, terus bekerja di Adaro Energi, terus sekarang ya di konsultan pajak dan jadi dosen. Lanjut, Mbak, silahkan. Ya. Sebetulnya ini kita tahu bersama tentang terkait dengan ekosistem pajak ya, kita ada 3 ekosistem yaitu official assessment system, kemudian
self-assessment system, kemudian withholding system. Kalau official assessment system itu seperti PBB, kemudian self-assessment system ya seperti yang kita laluin sekarang. Kalau withholding system itu ya seperti apa pemotongan dan output lah ya kita bahasanya. Memang ekosistem pajak ini kalau lihat pergerakannya, peraturannya pun sangat sangat sekali berpindah dengan sangat cepat. Kita memang harus ngikutin peraturannya, kalau nggak ngikutin peraturannya ya susah. Tapi kalau dengan era sekarang sebetulnya dapat mudah mempelajari. Itu juga kalau kita bisa lihat websitenya di DTC juga sangat lengkap, bisa akses di sana informasi apa aja terkait pajak. DJP juga menyediakan juga informasi tersebut. Memang ini penting, ekosistem pajak itu meliputi apa saja, nanti kita bahas. Kemudian hal-hal apa aja yang menjadi concern-nya, terutama practical aspek di lapangan ya. Lanjut. Ekosistem pajak digital itu merujuk pada sistem perpajakan yang berkait dengan transaksi digital dan elektronik. Sebetulnya nggak hanya transaksi digital dan elektronik ya, tapi terkait dengan bagaimanakah kepatuhan itu semakin meningkat seharusnya. Dengan adanya ekosistem pajak ini yang nanti mengarahnya kepada digitalization, itu bagaimana kepatuhan pajak itu semakin meningkat dan sengketa atau dispute-nya itu semakin menurun. Sehingga tidak ada lagi nanti pajak itu berdasarkan asumsi atau berdasarkan hanya tuduhan atau berdasarkan hanya atas ya istilahnya data yang tidak akurat. Challenge-nya adalah kalau sekarang kita memang banyak sekali transaksi digital, apalagi generasi-generasi sekarang. Nah, itu bagaimana kita memantau, mengidentifikasi, kemudian tadi Mas Haji sudah menjelaskan terkait dengan Nexus. Selain itu juga regulasi yang bisa menjamin semua pemangku kepentingan, karena jangan sampai juga nanti regulasi juga menghambat pertumbuhan ekonomi digital, kayak kasusnya TikTok ya. Kemudian struktur ekonomi sekarang semakin kompleks, nggak hanya struktur ekonomi, sebetulnya termasuk juga struktur keuangan itu semakin kompleks. Sekarang bank pun tidak harus punya fisik, tapi bisa dengan digital. Nah, itu juga merupakan challenge dan tantangan baru. Kemudian cara monitornya seperti apa? Kemudian nanti terkait dengan struktur ekonomi digital itu tidak hanya dengan struktur keuangan, tapi juga struktur uangnya tuh yang diawasin. Jadi nggak hanya mengawasin terkait ekonomi, kemudian di breakdown lagi ke struktur keuangan, tapi juga ke uangnya bagaimana cara ngawasinnya. Kemudian dengan pelaku e-commerce ini seharusnya DJP nanti dengan digital apa dengan ekosistem pajak digital ini bisa mengawasinya dengan sebaik-baiknya. Seharusnya tidak hanya dengan pelaku e-commerce, nanti dengan transaksi yang tidak e-commerce pun, terutama sebetulnya setiap entity atau setiap orang pribadi itu pajaknya seperti apa, sudah patuh atau belum, masih ada potensi atau tidak, masih ada disembunyikan atau tidak. Nanti kita tanyakan ke sana. Lanjut. Lanjut. Ini ya saya ngambil dari beberapa sumber aja, tapi AI itu apalagi dengan sekarang itu sudah mulai concern ya. Contoh aja ChatGPT kan gitu ya. Jadi AI ini merupakan branch of science yang berhubungan dengan mesin untuk mencari solusi dari suatu problem yang kompleks. Dia melibatkan banyak hal, cabang ilmunya. Jadi kalau terkait dengan pajak ya butuh terkait dengan pajak, dengan keuangan, dengan ekonomi. Dia dikombin menjadi suatu AI nanti untuk mendefine, untuk mencari solusi suatu problem. Aplikasi dari AI itu bisa macam-macam, ada berupa expert system ya kayak seperti Cortex, kemudian ada NLP, kemudian nanti ada speech recognition, kemudian ada computer vision, ada robotics, tadi Mas Aji udah nyebutin robotics. Jadi
tergantung mana yang nanti aplikasi dari AI ini akan dimasukkan dalam ekosistem pajak digital atau tax digitalization ya. Ya tadi kalau udah diganti dengan robot, bagaimana peran dari konsultan pajak itu juga challenge. Apakah kita juga akan ke sana? Sebetulnya kalau mau diganti semua pekerjaan ya semuanya bisa diganti dengan nanti dengan AI, dengan robot. Ya seperti kita lihat film-film futuristik yang kita bisa lihat itu. Cuman tinggal ada, kalau nggak salah ada pepatah itu atau ada satu ahli itu ngomong, ya tinggal tika mau mengaplikasinya sampai sejauh mana. Sampai sejauh mana nanti juga AI akan menguasai hidup kita dan mereplace kita. Dan itu nanti akan jadi challenge kan gitu. Dan AI ini juga nggak hanya menimbulkan permasalahan tadi Mas Haji sebutkan, tapi juga ada masalah sosial kan gitu dan perubahan dalam pekerjaan nantinya di depan. Lanjut. Ya ini yang pertama terkait dengan expert system itu suatu program komputer yang didesain untuk sebagai expert untuk area tertentu. Tadi kalau bilang ada cortex ya. Kemudian ada juga terkait dengan NLP itu apa namanya itu enable people and computers to communicate in natural. Sebetulnya nanti ya seperti kayak apa namanya? Ya seperti kayak chat gitu ya, kita berkomunikasi kayak chat GPT itu dengan secara natural nanti. Nah memang ini NLP nanti juga tentu saja butuh menyatukan antara bahasa manusia dengan bahasa komputer itu seperti apa bisa berkomunikasi secara natural. Karena ini penting untuk antara si AI-nya berhubungan dengan human menyampaikannya NLP-nya seperti apa. Lanjut. Yang lain juga ada dikenal seperti speech recognition ya, itu seperti ya interaksi yang digunakan kayak kita sebagai manusia bisa reading, writing, dan sekarang pun kan bahasa kita pun juga bisa direkam. Apalagi sebetulnya Google itu, kalau kita bicara Google atau Apple itu bisa merekam komunikasi kita sehari-hari, kemudian dia olah itu sebagai speech recognition. Kalau kita nggak sadar sebetulnya kita sudah terawasi dan diawasi oleh apa namanya kayak Google, kayak Apple gitu. Jadi bisa mendefine kita seperti apa nih orangnya, bahasanya seperti apa, dipilih arahnya seperti apa nih orangnya. Kemudian ada lagi yang lain-lain itu terkait dengan computer vision. Itu biasanya digunakan untuk nanti komputernya itu untuk memprediksi sensing the environment seperti tadi Mas Haji udah sampaikan. Jadi dia bisa sebagai alat memproses atau alat untuk memahami suatu apa yang dia lihat berdasarkan kameranya. Itu kalau sekarang kan CCTV ada di mana-mana, kita bisa apa namanya dikenali berdasarkan wajah kita. Jadi kita mau kemana-mana mungkin CCTV ke depan online di mana-mana. Jadi kalau kita kabur juga nggak bisa kemana-mana lagi juga pasti akan ketangkep. Dan nanti AI apa computer vision ini ya istilahnya tadi untuk membantu dari digitalisasi ini, computer vision ini. Lanjut. Robotics tadi sudah Mas Haji sampaikan ya, ini nanti apakah akan menggantikan orang kita konsultan pajak atau tidak, atau bagian mana yang akan digantikan, di pekerjaan mana yang akan digantikan, apakah semuanya akan digantikan dengan robot ya. Ya kalau dilihat ya mohon maaf ya, apa namanya sudah mulai kan sebetulnya robotik ini dari awal, cuman penggunanya seperti apa. Mohon maaf, malah kalau kasarannya itu, bicaranya itu, kalau pacarnya kita rewel ya, pacar sama robot aja ya kan gitu. Beli pacar robot aja yang bisa mengerti kita sesuai kemauan kita, kita proses sesuai keinginan kita kan gitu. Ya tapi dia kan tidak bisa untuk menghasilkan keturunan gitu. Jadi memang nanti tinggal robotik ini dalam pajak mau seperti apa diproporsikan dalam ekosistem pajak. Lanjut. Ya AI dalam digitalisasi pajak tadi sudah saya sampaikan bahwa ya intinya untuk pengawasan dan pemeriksaan ya untuk kepatuhan wajib pajak.
meningkatkan tax ratio, mengurangi untuk penggelaran dan penggelapan pajak, kalau kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kan gitu. Intinya arahnya ke sana. Dan nanti harusnya DJP bisa tahu berapa sih potensi yang mendekati penerimaan pajak gitu, yang masih bisa ditingkatkan, ya, berhubungan juga dengan tax ratio. Lanjut. Ya. Lanjut. Bagaimana multinational ini merespon tadi, ya, sebelumnya. Bagaimana multinational ini merespon, ya. Di sini di tahun 2021 penelitian dari Brennan Co itu tadi Pak Sasi juga jelaskan bahwa platform e-commerce itu ya berdampak positif bagi penerimaan negara, cuman mungkin ada berdampak negatif yang lain. Tapi nggak kita bahas di sini, ya. Nah, AI ini ya diperlukan untuk apa namanya, untuk menemukan sebuah permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nanti tinggal bagaimana AI ini ya lebih-lebih lagi untuk mendongkrak penerimaan pajak, kemudian bagaimana nanti AI ini, pasti dengan aja nanti kalau pertumbuhan apa perkembangan AI ini juga bisa saja merubah bisnis model. Kemudian bagaimana nanti kalau AI ini menyelesaikan suatu permasalahan dalam transaksi bisnis. Lanjut. Inilah yang dilakukan oleh DJP, nanti Pak Agus akan jelaskan ini bagaimana prosesnya, transformasinya itu di DJP. Ya, memang DJP pertama pasti harus dilakukan sentralisasi karena butuh data, informasi, dokumen untuk dikumpulkan, dianalisis, data itu disentralisasi semuanya. Kemudian data itu nanti dipilah, diuji mana yang valid, mana yang reliable, barulah nanti dia ditransform untuk automation dan AI. Nanti kita bahas juga terkait dengan artificial neural network. Lanjut. Harapannya apa sih dengan text operation with AI? Ya, automatic text return preparation filing, ya, itu sudah dilakukan sekarang. Kemudian monitoring tax compliance tentu saja harus semakin meningkat. Nggak ada lagi nanti berdasarkan tuduhan, bukti, atau ancaman terhadap wajib pajak. Kalau nggak begini, nggak begitu, nah ini akan diperiksa atau ini, ya semua harus berdasarkan bukti. Kemudian kualitas dari tax audit pun juga akan meningkat dan fraud juga akan turun. Jadi nggak ada area lagi bermain gray areanya, kan gitu. Karena semua dibantu oleh AI. Selain itu juga sebagai forecasting and predictive analytics, ya kalau nggak salah DJP punya core system dan punya independent dan variable, itu yang mereka jabarkan menjadi core tax systemnya. Nah itu bisa untuk memprediksi, untuk menganalisis itu seperti apa sih behaviornya atau perilakunya atau keterkaitannya dalam kepatuhan perpajakan. Lanjut. Ya. Ini dari OECD, dari direktur sebelumnya, ini 2019, bahwa seharusnya nanti akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari administrasi perpajakan. Dan sekarang DJP sudah route-nya itu jalannya sudah ke sana. Apa namanya, harapannya ya dengan AI dan machine learning itu akan meningkatkan proses dan pelayanan DJP, apa pelayanan pajak, ya, khususnya DJP, minimal mendekati 75%. Kemudian juga apa namanya, ya bisa memilahlah sumber daya yang mana yang dialokasikan untuk kepatuhan perpajakan dan ya tadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kan gitu. Selain itu juga sekarang ya kayak kita tahu mungkin udah ada chatbot atau ChatGPT, ya, yang itu bisa menjadi nanti sarana untuk memberikan jasa apa namanya kalau ada wajib pajak yang ingin konsultasi atau bertanya, ya, karena ya nanti perannya tadi disampaikan Pak Haji, bagaimana nanti peran konsultan pajak seperti apa. Lanjut. Ini yang sebetulnya ini bisa kita baca di jurnalnya Pak Roshid, itu juga beliau juga kerja di DJP dan dosen di UI. Ada namanya Artificial Neural Network in Tax Administration. AN ini adalah one of the most popular AI methods in various disciplines. It comprises
mathematical approach yang untuknya nanti memprediksi dan mengklasifikasi. Kemudian AN ini digunakan sebagai teknik untuk predictive data mining analysis karena akurasinya, adaptability-nya dan dia tidak kompleks lah, tidak rumit. Kemudian AI ini sebagai nantinya akan penghubung antara independent variable dengan dependent variable yang nanti akan dikalkulasikan dengan non-linear mathematical function. Ya, nanti saya yakin DJP mungkin sudah menerapkannya di Cortex DJP. Ya, intinya tadi untuk mengidentifikasi, untuk mengklasifikasi yang non-linear, non-parametric sifatnya, sebagai nanti dia akan AI ini akan beradaptasi untuk belajar. Lanjut. Ya, ini saya sampaikan saja dari jurnalnya Pak Roshid. Ya, dari di jurnal ini menggunakan AN model to predict the taxpayer behavior. Kemudian dia mengkategorisasi menjadi small, medium, medium, large, and large firm. Dengan variabel-variabelnya itu ada gross profit margin, operating profit margin, other income ratios, other expense ratios, kemudian ada positive fiscal adjustment ratios, negative fiscal adjustment ratios. Studi ini menemukan bahwa that vary in annual turnover categories also differ considerably in the variables under study. The results suggest that small firms that have the highest gross profit margin compared with other groups. However, in terms of operational profitability, large firms reported and the highest. Large firms also declared the most considerable portion of other business income and the largest share of other business expenses. Interestingly, small firms showed the most significant positive fiscal adjustment ratio while and the large corporation declared otherwise. In contrast, ya, sebaliknya large firm report the largest negative fiscal ratio. Ini menjadi bahan pikir bersama untuk mungkin studi berikutnya. Model ini menggunakan AN model ini itu akurasinya sampai 92,2% terkait dengan tadi yang disampaikan ya dengan taxpayer behavior-nya tadi itu dari low, moderate, and high CTTR itu ya. Lanjut. Several key point-nya ini mungkin saya akan banyak cerita di lapangan. Harapannya ya tax authority itu nanti DJP ini dapat mengelola tax compliant, mengidentifikasi dan mencegah kalau ada aktivitas yang tidak sesuai hukum ya. Ya kalau saya sering dampingin pemeriksaan atau penilaian pajak itu, saya sampai ada klien di Bandung itu, wajib pajak di Bandung itu, saya sudah sampaikan, Pak, kasih sama air diperiksanya. Ini WP-nya, lihat dari size-nya juga nggak besar, memang ada transaksi afiliasi. Kemudian yang dibuat pun produknya hanya ini. Kemudian dari historisnya juga seperti datar aja landai karena dia hanya contract manufacturer. Kemudian dia juga sudah comply secara bea cukai, secara custom, kemudian dia juga comply kepatuhan, malah koreksinya hanya di PP Pasal 21. Kok ini dikejar masalah transaksi afiliasi? Yang secara risiko TP itu sebetulnya doesn't make sense. Karena WP ini hanya bikin keset, bikin itu keset tuh yang welcome itu keset tuh, tapi keset yang khusus dikirim ke Jepang. Dan itu semua sudah dimonitor dengan komputer di pabriknya, dan DJP juga bisa melakukan mengawasi hal tersebut, coba meneliti lah hal tersebut apakah dia juga melakukan pengendalian pajak atau tidak. Saya sampaikan DJP kan punya variabel-variabel. Coba tolong di breakdown deh WP ini risikonya seperti apa. Nah, harapannya dengan AI kejadian-kejadian seperti ini nggak terjadi diskusinya. Nggak ada praduga kan gitu. Jadi benar-benar dengan AI itu membantu mengerucut kan gitu. Oh iya, sebentar ya Pak, kita cek dulu ini di sistem kita. Oh iya, WP ini memang dari kita risikonya rendah. Jadi malah ya itu yang kita harapkan, bukan ancaman. Nanti kalau nggak dibayar, nggak ini ya kita akan periksa.
loh kok jadi kayak gitu kan gitu. Jadi harapannya AI juga membantu nanti arahnya ke sana. Supaya yang abu-abu, supaya tuduhan tidak berdasar itu menjadi kerucut, oke, salahnya ini, saya bilang ke BP, nih berdasarkan data DJP, korteks DJP, ini resikonya seperti ini, coba jelaskan kepada otoritas pajak, bagaimana nih, seperti ini, datanya DJP yang salah, atau di sini tidak memang tidak comply patuh pajak. Itu terjadi di apa namanya di lapangan yang kita hadapin tuh. Saya sampaikan seperti itu Pak Agus ya, dan pemeriksaannya. Jadi ya harapannya tidak ada ancaman terhadap wajib pajak lah kalau nggak komplain diperiksa. Tapi please deh. Jadi berdasarkan data dulu, informasi, kemudian profil risikonya, baru kita define ini wajib pajaknya nakal atau enggak, komplain atau enggak. Kan gitu. Kalau dia nggak komplain datanya mana? Kan gitu. Kalau nakal risikonya ya mana? Ayo kita sebagai konsultan pajak dan WP dan apa namanya tax administration itu diskusi nih mana data kita yang mana salah nggak nyambung yang mana kan gitu. Kemudian kita diharapannya dengan AI ini akan reduce the risk of tax avoidance and improve dispute resolution mechanism, mengurangi juga risiko dispute tapi juga ketemulah resolusinya seperti apa, jadi nggak kebanyakan dispute terus yang abu-abu sifatnya atau sifatnya tidak berimbang. Kemudian harapannya juga AI itu nanti tentu saja pasti ada benefit, ada drawbacks-nya ya kan gitu. Ya tinggal DJP memilih yang mana implementasi AI yang memang valuable untuk sebagai tax administration dan taxpayer tentunya di Indonesia. Dan di sini pun tidak bisa dibedakan dengan yang ada di luar karena culture tadi itu di Indonesia juga sebagai itu penting faktor untuk AI itu adaptive learning ya. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti terkait dengan DJP itu yang lebih berhak itu nanti Pak Agus silahkan menyampaikan bagaimana transformasi DJP dan arahnya seperti apa, dan itu harapannya bisa jadi bagi teman-teman mahasiswa ini buatlah penelitian yang menghasilkan jurnal kan gitu. Dari ini kan problem banyak terkait AI dan belum banyak yang bahas. Satu lagi Pak Agus, mungkin nanti saya apa namanya untuk disampaikan bagaimana saat ini DJP itu mengawasi pergerakan uang seperti apa. Kan gitu. Karena tentu saja kan kalau saya prediksi kalau sudah seperti ini sih pasti nanti money-nya tuh money digital tuh nggak ada fisik lagi tuh. Harapannya di sana nggak hanya digital dalam apa namanya proses proses ekosistem ekosistemnya aja, tapi juga lihat arahnya nanti pasti kita juga apa sepertinya nanti kayak seperti China udah ngetap-ngetap aja bayarnya, uang fisiknya sudah nggak ada seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan bagaimana DJP mengawasinya dan kaitannya dengan perbankan atau Bank Indonesia. Terima kasih. Demikian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Persetiono Hendriarto atas paparannya, Pak. Saya izin untuk menyampaikan kesimpulannya di akhir sesi. Jadi rekan-rekan kita lanjutkan terlebih dahulu ke sesi pemaparan kepada pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Agus Puji Priyono. Saya izin untuk membacakan terlebih dahulu profil singkatnya dari Bapak Agus. Baik, Bapak Agus Puji Priyono saat ini sebagai dosen akuntansi perpajakan S1, S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD. Bapak Agus ini memiliki pengalaman sebagai penyuluh pajak Kanwil DJP Banten, ARKPP Badan dan Orang Asing Kasiwaskon 4 KPP Pratama Sangau, ARKPP Madya Bandung, ahli penghitungan kerugian negara dan peraturan pajak, penelaah keberatan Kanwil DJP Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau saat ini sebagai mahasiswa S3 ya Pak Agus di Ilmu Akuntansi UNPAD. Dan sebelumnya telah menempuh pendidikan S2 Akuntansi UNPAD, S2 Administrasi Publik UNAS, S2 Hukum Bisnis UNPAS, S1 Hukum Pidana UNLA, PPAK UNDIP, dan S1 Akuntansi
Unpad. Jadi saat ini Pak Agus ini sebagai akademisi, praktisi, dan juga mentor. Luar biasa sekali Pak Agus. Baik, tanpa berlama-lama, izin Bapak Agus Puji Priyono, silakan untuk memberikan paparannya. Terima kasih Bu Nisa. Mohon Sama-sama. izin konfirmasi suara saya Bu Nisa sudah terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke, Pak Pras, selamat apa namanya bertemu Pak Pras. Kita mencoba untuk generasi teman-teman mahasiswa. Ya, Halo bagus. semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya coba sapa dulu lah. Ini pada menjawab nggak ya? Semangat pagi. 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 Iya. Pagi, pagi, pagi. Jelas, saya tiga kali nih Pagi, Pak. semangat ya. Pagi. Baik, teman-teman, terima kasih. Waktu saya sampai jam berapa, Bu Nisa? Jadi kalau gak saya kebablasan 30 nanti. menit, Pak Agus. 30 menit. Saya izin share screen ya, teman-teman ya, biar saya bisa mengontrol slide saya. Boleh, teman-teman panitia? Saya diberikan otorisasi untuk share screen. Biar lebih mudah buat saya. Kalau teman-teman nanti yang kontrol handle statis. Dan saya sukanya mencoret-coret ya. Jadi nanti di layar monitor jangan kaget kalau ada coretan-coretan dan sebagainya. Itu ciri khas saya menyampaikan materi. Karena kita tidak tatap muka. Begitu. Baik, tadi Pak Pras, kemudian Pak Aji juga sudah banyak memberikan insight gitu ya. Terkait dengan digitalisasi di bisnis, kemudian secara global, tadi Pak Pras juga sudah banyak mendiskusikan, saya melengkapi saja dari sisi insight, mungkin otoritas ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan saya izin menambah, promosi nggak apa Bu Nisa ya, izin promosi ya. Ini saya Nggak apa-apa, mengambil Mas. temanya itu Silahkan. trans ya kan, gimana sih peran teman-teman sebagai generasi muda gitu ya. Ini saya punya program nasional teman-teman itu adalah blended learning. Jadi kita mengajar tidak cuma di kelas tetapi bagaimana caranya teman-teman mahasiswa itu bisa tampil live streaming di YouTube dan punya konten yang bisa kita share di kampus kita. Nah, saya punya kelas namanya Komisi dengan Bu Nisa juga ada. Itu kelas online akademisi. Setiap saya mengajar di kampus D4 akuntansi perpajakan FIB Unpad, itu selalu live streaming di YouTube. Jadi teman-teman bisa tonton live langsung, mau tanya juga bisa, dan teman-teman tidak perlu ibaratnya jauh-jauh kuliah ke Unpad, tapi bisa mengikuti perkuliahannya dari awal hingga akhir. Wah, keren ya. Dan ini adalah hasil dari karya teman-teman. Jadi itu bikin thumbnail, kemudian bikin flyer, kemudian kita promosikan. Jadi kuliah yang model seperti ini, aduh, kayaknya kurang greget deh ya Bu Nisa ya. Karena nggak menjadi aset digital. Tadi kan kita bicara tentang digitalisasi. Bagaimana dengan pembelajarannya? Ya kita lakukan blended learning. Tetap kuliahnya luring di kelas, tetapi kemudian kita jadikan itu sebagai konten secara live streaming di YouTube. Nah, itu kita lakukan setiap hari, setiap saya mengajar, kadang Bu Nisa juga menjadi host-nya, dan kita bikin acara seperti acara kita webinar. Jadi teman-teman yang apa namanya bikin thumbnail-nya itu ada fotonya gitu ya. Kemudian teman-teman tampil presentasi, saya sebagai dosen atau mentor nanti memberikan tambahan review. Kemudian selain itu ada tanya jawab dari di YouTube maupun di ruang kelas, dan ada game. Selain itu, teman-teman juga bikin konten pada saat selesai perkuliahan. Menarik lagi. Jadi kita tampung di Instagram, Unpad, kemudian di TikTok. Jadi kita silakan teman-teman berkreasi sekarang dunia digital. Jangan cuma nerima doang lah. Ayo ya Bu Nisa ya. Juga menjadi bagian yang menginspirasi secara nasional. Teman-teman Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke belum tentu punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang secara fasilitas dosennya banyak gitu ya di Jawa itu lengkap. Bagaimana yang luar Jawa? Nah itu ya teman-teman ya saya ajak kalau bisa dosennya tidak menginisiasi teman-teman yang ngajak. Bu, boleh nggak
kita live streaming di YouTube. Kayaknya menarik itu, teman-teman. Saya sudah menjalani. Nah, silakan yang sekarang sambil mendengarkan, tolong dengan follow medsos miliknya Tech Center Unpad. Mulai dari sekarang diklik aja, kemudian bisa subscribe, bisa follow, dan ikuti perkuliahan kita pada saat kita nanti live talk show dan lain sebagainya. Kami juga ada live talk show, teman-teman, seperti ini. Saya dari Sabang sampai Merauke juga sama menyambangi teman-teman, bikin live talk show melalui Instagram, melalui YouTube. Hari ini masa cuma webinar seperti ini, bikin yang rutin dong, yang tiap minggu, tiap dua minggu sekali. Ini saya ajak teman-teman untuk biar panas nih sebetulnya ya. Masa hari ini masih webinar mulu, udah cari yang tadi Pak Pras panggil gitu ya. Pak Pras kenapa? Kita live talk show Pak Pras lewat Instagram atau lewat YouTube. Banyak sekali yang bisa kita kreasikan siap. Lewat kita istirahat dulu tuh. Siap tuh Pak Nunggu Pras ya. Nunggu undangan bagus, nah, siap. Itu tuh. Ya teman-teman ya, ayo sekarang zamannya tidak bisa lebih berkreatif, kemudian bisa inovasi. Baik, saya lanjut, teman-teman, tentang transformasi digital perpajakan terkini seperti apa. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Aji terkait dengan PSIAP. Iya, tahun depan tahun politik, tapi DJP sudah mulai membenahi sistem administrasinya, memberikan pelayanan yang jauh lebih otomasi, lebih komprehensif kepada masyarakat. Tapi tadi tantangannya Pak Pras sudah memberikan masukan tuh ya. Harusnya AI tadi juga bisa meminimalisir adanya sengketa, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Teman-teman tunggu, apalagi tahun depan NPWP sudah nggak ada lagi. Waduh, diganti dengan NIK. Ini memperlengkapi ya. Dari PSIAP tadi, pembaruan sistem administrasi perpajakan yang terbaru, yang pasti akan suasana baru, pengawasan baru, pelayanan baru. Ini bisa milestone di Indonesia nih kalau jadi riset menarik ini teman-teman. Apakah PSIAP ini memberikan dampak yang memang cukup signifikan atau ya biasa-biasa aja gitu ya. Tidak banyak perubahan. Kenapa? Karena datanya zonk, datanya banyak yang error. Nah, ini masalah validitas dari apa namanya data-data nantinya. Nah, jadi paradigma untuk era perpajakan baru tadi ya, tax reform. Makanya sekarang Indonesia ini sudah jilid 3, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk kepastian hukum, kemudahan, netralitas, efektif, fairness, dan jangan lupa harus memberikan pelayanan yang maksimal berbasis elektronik. Tidak harus yang namanya wajib pajak itu datang ke kantor pajak kalau minta pelayanan. Tetapi kata kunci yang lainnya adalah harus teman-teman sekarang punya NIK tuh menyebar di mana aja itu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan data governance NIK yang sudah banyak menyebar ini. Kemudian supervision and law enforcement tentunya. Karena tujuannya adalah untuk kepatuhan berkelanjutan. Kalau tidak ini dilakukan supervisi dan law enforcement, ya buat apa nantinya? Ya, kepatuhan tidak akan tercapai. Nah, tantangan ke depan tentang model IT services yang disediakan oleh DJP, ini sebetulnya kalau kita lihat menggunakan model based consumerization of IT. Jadi, bukan lagi menggunakan government itu bikin aplikasi, kemudian dipaksakan kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi yang disediakan oleh DJP. Tapi tidak. Dari kebutuhan para masyarakat itu kemudian diadop oleh otoritas pajak agar lebih mudah diterapkan di lapangan, compliance itu lebih tinggi nantinya. Kalau gitu Pak Agus, otoritas pajak harus lebih adaptif. Jawabannya iya, karena dengan adanya teknologi semua transparan. Teman-teman ke depan yang beli mobil, yang beli rumah. Bu Nisa suka belanja apa, Bu? Yang mahal-mahal, Bu, ya? Pakai NIK lagi. Itu secara prepopulatif akan muncul. Luar biasa. Jadi kita nggak perlu lagi nginput harta-harta kita. Tapi jadi terbuka semua. Begitu, ya. Ini yang menariknya, ya. Jadi teman-teman tahun depan, gitu ya, teman-teman nanti juga akan menjadi generasi muda yang tadi akan mengisi Indonesia Emas 2045.
Ya, berubahlah gitu ya. Berubah teman-teman. Dari sisi skillnya juga berubah, mindsetnya dirubah, termasuk cara belajarnya. Jangan cuma satu arah. Ayo, belajar sekarang tidak harus, tidak mau jadi satu arah, sudah nggak berlaku menurut saya. Teman-teman harus menyiapkan materi belajarnya, teman-teman harus kreatif seperti tadi gitu ya. Jadi dengan teknologi big data, teman-teman bisa bayangkan berapa data yang tadi Pak Pras juga sudah challenge. Ini ada pertukaran data di domestik, di luar negeri. Ini kalau nggak dikelola dengan big data yang secara proper, dengan PSIAP tadi, mau buat apa data segitu banyak? Bagaimana cara memfilter datanya? Gitu ya. Dan tentunya ujung-ujungnya apa? Analitik. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui behavior para wajib pajak. Wih, keren ini. Jadi tingkah laku wajib pajak ini akan di-trace lewat data yang dimiliki oleh wajib pajak. Ini Bu Nisa kayaknya sukanya beli mobil ini atau sukanya beli emas perhiasan ini. Berarti dikasih informasinya terkait dengan perpajakan, ya tentunya tentang emas perhiasan biar nggak kaget. Itu sedang disiapkan oleh teman-teman, oleh otoritas pajak sampai sejauh itu. Jadi behavior dari tax apa dari taxpayer itu akan dicek melalui data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Ini ya big data analytics DJP, datanya baik internal, eksternal. Ini akan menggunakan berbagai tools yang dimiliki oleh otoritas pajak yang nanti akan menjadi ujung tombak kepatuhan, kalimatnya kepatuhan yang berkelanjutan. Bukan cuman kepatuhan, tapi harus berkelanjutan. Buat apa kalau patuhnya hanya kalau diawasi? Bu Nisa juga capek mungkin. Kenapa? Kalau suaminya Bu Nisa itu suka cemburuan, bisa ketahuan Bu ya capeknya Bu ya. Kan gitu Bu. Sama saya juga sama kan kalau istri saya ke apa cemburuan dengan mahasiswi. Ya, nggak perlu diawasi lah kita-kita ini ya Bu Nisa ya. Artinya kita sudah berkelanjutan lah setara ini. Nah ini juga sama. Wajib pajak outcome-nya jangan cuma patuh kalau diperiksa. Buat apa? Itu nggak akan memberikan kepatuhan yang secara yang substansi. Jadi ini pengen pajak adalah kepatuhannya berkelanjutan. Tanpa data tidak mungkin dan digitalisasi tidak mungkin itu terjadi. Lalu bagaimana model bisnis administrasi perpajakan sekarang? Pokoknya mencoba untuk mereduce dari tax gap, ya. Kemudian memaksimalkan pemungutan pajaknya. Ini dua pendekatan yang teman-teman jangan sampai lupa nih, nanti nyusun tugas akhir, LTA gitu ya. Oh, ternyata model bisnis di pajak sekarang seperti ini. Services diutamakan, kemudian lakukanlah baru law enforcement. Seperti itu. Jadi services dengan cara diberikan kemudahan. Kemudahannya apa? Ya kalau lapor pajak, mudahlah. Jangan kemudian lapornya masih manual gitu ya. Diberikan kemudahan semudah mungkin dalam hal sisi pelaporan. Tadi penyetoran juga Pak Pras menyebutkan. Tahun depan teman-teman itu bisa deposit bayar pajak. Menarik ya. Jadi silakan masukkan ke apa namanya digitalisasi pembayaran pajak yang nanti disiapkan di PSIAP. Tiap bulan nggak perlu setor lagi. Langsung di debit ya teman-teman dari depositnya. Keren kan? Enak gitu. Nah ini semuanya harus transparan. Kalau nggak transparan nggak mungkin. Karena law enforcement akan lebih masif, gitu ya. Lebih selektif dan tentunya fraud juga tentunya akan mulai banyak berkurang. Karena semua udah terbuka seperti itu. Pak Agus, kayaknya ngisi SPT waktu saya apa praktika masih susah. Oh, ini teman-teman, tahan emosi. Nanti semuanya SPT akan dilakukan perubahan. SPT orang pribadi yang terlalu banyak, SPT badan juga terlalu banyak, gitu ya. Ini nanti akan lebih disederhanakan. Kemudian terintegrasi. Kemudian streamline proses. Yang namanya setor dan lapor itu ya satu aktivitas lah Pak Agus. Jangan di-close dulu, buka lagi yang lain. Oh tidak. Jadi ini adalah teman-teman 10 business direction DJP untuk tahun depan. Silakan teman-teman ikuti. Yang namanya pendaftaran NPWP sekarang omni channel. Kemudian nggak perlu ke KPP terdaftar.
cukup KPP terdekat. Artinya apa? Borderless services. Keren ya. Dan sekarang juga pajak punya kantor 24 jam ya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, yaitu DJP Online. Nah, itu teman-teman manfaatkan. Zaman sekarang kalau teman-teman nggak punya DJP Online pada saat nanti menjadi punya NPWP, bagaimana mau setor? Bagaimana mau lapor? Nggak akan bisa. Karena itu ada virtual office milik DJP yang bisa diakses 24 jam. Itu teman-teman, tetapi tadi ya, kata kuncinya tantangannya adalah terkait dengan data governance. Ini menarik nih. Karena diberikan kemudahan, berarti tadi Pak Pres juga menyebutkan, pasti ada efek samping. Artinya, kalau ini tidak disimpan baik-baik terkait dengan akses data yang dimiliki oleh para wajib pajak masing-masing, wah sudah, maka akan bisa dan mudah dilakukan pengambilan data oleh pihak ketiga. Sekarang saya akan coba implementasikan atau lebih implementatif ya, sejauh mana sih DJP sekarang ini sudah melaksanakan dan akan tetap dijalankan. Dulu lapor pajak begini ya Bu Nisa dan teman-teman ya, kertasnya banyak. Pak Pras itu masih sama itu, saya juga sama itu ya. Yang ngisi pajak dulu pakai mesin tik, belum mesin tik, tulis tangan, formulirnya diisi. Habis itu mesin tik, habis mesin tik pakai komputer, pakai Excel, ya, pakai Excel, kemudian formulirnya bisa diedit. Jadi ada yang kurus Bu Nisa, kadang formulirnya itu ada yang gemuk. Gimana mau distandarisasi datanya? Karena bisa diotak-atik. Kemudian Excel ditimpa pakai PDF agar bisa diisi tapi nggak bisa diedit secara modelnya SPT-nya. Itu kan zaman-zaman dulu, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang di kampus nggak diajarkan cara mengisi SPT secara berbasis web atau ISPT, teman-teman nggak siap menyambut ya namanya digitalisasi perpajakan. Gitu ya. Jadi jangan mau teman-teman belajar hanya sampai dengan mengisi SPT manual. Atau sekarang ISPT sudah nggak ada lagi, paling hanya ada pasal 21. Ayo teman-teman, sembari teman-teman belajar, sembari juga teman-teman skill up pengetahuan teman-teman tentang komputerisasi. Gitu ya. Jangan sampai nanti dosennya juga sudah memberikan banyak tugas dan sebagainya, teman-teman masih sama aja mindsetnya. Ngantri kayak gini, aduh zaman sekarang ngantri. Nggak ada antrian di kantor pajak. Kalau zaman dulu bulan Maret, Bu Nisa, teman-teman, wah itu mah tenda itu di mana-mana. Itu pokoknya banyak lah yang ngantri gitu ya. Nggak ada zaman sekarang. Dampaknya apa? Dampaknya negatifnya kalau teman-teman riset cari responden susah sekarang. Iya kan? Kenapa? Nggak pernah ketemu wajib pajak di kantor pajak sekarang. Semuanya sudah di rumah, di kantor, dimanapun mereka mengakses. Rubah teman-teman. Ya, dulu ngabisin banyak waktu. Sekarang ya mau setor pajak tuh paling gampang lapor juga sama. Gitu ya. Mau tengah malam, tapi kata kuncinya tadi ya, di DJP sebenarnya siap nggak sih Pak? Kadang-kadang bulan Maret, April, lapornya, susahnya, error, dan sebagainya. Itu aja tuh, paling hanya peningkatan pelayanan. Ini yang tadi saya sebutkan, virtual office. Sekarang sudah seperti ini teman-teman. Ini teman-teman ada yang punya mobile pajak nggak di HP-nya? Jadi sekarang pajak itu tidak hanya hadir berbasis web di website, tidak. Di gadget pun juga sekarang sudah ada. Tuh, teman-teman. Gunakan HP teman-teman juga untuk mengikuti perkembangan pajak melalui gadgetnya. Unduh saja di Google Play Store tentang mobile pajak. Ya, ini sudah berbasis web, e-rek, e-faktur, tadi e-bupot unifikasi. Aduh, sekarang ini teman-teman coba ini. Depannya tuh udah E semua. Teman-teman satu lagi nih. Kalau sama dosen cuma diajarin digitalisasi itu hanya pelaporan. Ya, hari kini hanya diajarin tentang pelaporan doang yang digitalisasi.
Sekarang pelayanan itu, permohonan, sudah digitalisasi juga, teman-teman. Contohnya apa? Teman-teman kalau mau setor pajak salah, bagaimana cara kita melakukan pembetulannya, ibaratnya seperti itu? Pakai elektronik pembelian bukuan. Teman-teman kalau nanti mau minta SKF, gimana caranya? Sudah digital juga, tinggal unduh sendiri. Teman-teman mau mengajukan keberatan, ngapain bikin surat kantor pajak? Ini ada e-objection. Teman-teman mau mengecek validasi setoran pajak pengalian tanah bangunan, ini ada IPHPB. Jadi mohon izin teman-teman, ini saling mengontrol ya. Kalau dosennya masih mengajarkan, aduh, cuma pelaporan doang ternyata di JP ini ya, salah teman-teman. Pelayanan tuh banyak sekali yang sudah elektronik. Jadi minta ke dosennya, Pak, ajarkan kami juga model-model pelayanan di DJP yang sudah berbasis digitalisasi. Sangat banyak. Ketinggalan sekali kalau teman-teman nanti lulus, taunya cuman, oh, saya taunya cuman lapornya aja, Pak, elektronik. Ternyata yang lain masih banyak. Ya, masih banyak sekali. Nih, Pak, teman-teman, gitu, saking banyaknya. Ke kantor pajak itu, ke counter itu jalan terakhir. Kalau mau ketemu apa namanya pegawai-pegawai pajak yang cantik-cantik misalkan, itu baru ke kantor pajak. Tapi sebenarnya tinggal klik. Kalau klik nggak bisa, baru call. Kalau nggak bisa, baru ke counter. Wih, keren ya di pajak ya. Teknologinya sudah mengedepankan benar-benar tidak ada tatap muka. Bukan karena COVID ya, teman-teman ya. Bukan. Ini kondisinya sebelum COVID juga sudah mulai dijalankan. Jadi bukan gara-gara kita COVID ke pajak kemudian baru merubah semua pelayanannya. Tidak. Ini ya, Trisi namanya. Jangan sampai teman-teman nanti ini ya di lapangan apa namanya tidak update ya. Pak Agus, mulai kapan sih perkembangan digitalisasi yang sudah DCP jalankan? Mulai 2014, teman-teman. Pada saat itu pertama kali dikenalkan dengan e-faktur. Dulu ngelapor SPT itu pakainya i semua ISPT. Apa sih bedanya Pak Agus ISPT dengan e-faktur, e-buport unifikasi? Kalau ISPT teman-teman itu harus diinstalasi dulu di komputer kita. Padahal yang namanya instalasi ISPT perlu supporting. Banyak errornya. Database-nya ada di wajib pajak, tidak real time. Sekarang DJP sudah mulai masuk ke level web-based. Artinya apa? Menginput datanya itu langsung online. Database-nya sudah dimiliki oleh otoritas pajak. Jadi sebetulnya teman-teman, tahun depan pemeriksaan itu tidak boleh minta data. Loh, kenapa nggak boleh minta data Pak Agus, SPT? Ya kan sudah ada di sistem, tinggal diunduh kan? Tapi kalau data di luar SPT, betul, boleh. Tapi kalau data SPT sudah nggak pantas, teman-teman di DJP itu meminta dokumen, Pak, tolong lampirkan SPT-nya. Ya, terus buat apa ini? Semuanya sudah digitalisasi. Database-nya sudah ada di otoritas pajak. Menarik ya teman-teman ya. Perkembangan yang sangat signifikan. Ini kalau teman-teman jangan ngobrol sama yang sudah apa namanya lama-lama nggak update nih teman-teman. Gitu ya. Tadi Pak Aji sudah mengenalkan prepopulated. Zaman sekarang ngisi SPT kok key-in. Satu-satu di input. Ya, teknologinya kurang dong, Pak. Itu masih semi manual dong. Enggak lah, Pak. Tinggal calling aja bisa enggak? Nah, ini namanya pre-populated text return ya. Jadi tinggal diunggah di calling saja datanya udah ada. Seperti itu, teman-teman. Cuman kata kuncinya ini valid enggak datanya? Ini hati-hati, teman-teman. Dan kita tidak bisa ya, misalkan Bu Nisa ini dapat honor dari kampus A, Unpad gitu ya. Dapat honor lagi di tempat lain. Kemudian udah dipotong pasal 21. Seng-seng-seng di akhir tahun nih Bu Nisa. Bingung ini. Kenapa? Waktu mau lapor SPT tahunan, lah, kok muncul semua bukti potong saya? Duitnya sudah nggak ada, Bu, ya. Sudah habis. Ini tantangan bersama masyarakat, gitu ya. Ya, teman-teman, ini tadi sudah saya sebutkan, banyak sekali fitur-fitur yang baru di DJP online, silakan aja ada rumah kodok. Ini teman-teman
Pernah dengar rumah kodok ini? Rumah konfirmasi dokumen namanya. Ya, silakan nanti ikutilah dosennya menyampaikan seperti apa para pengajarnya. Terbaru, wah ini terbaru nih teman-teman. DJP sudah mengenalkan host to host dalam hal pengisian SPT. Maksudnya apa nih Pak Agus? Biasanya kalau ngisi SPT, teman-teman dari sistem miliknya wajib pajak itu harus dikonversi dulu atau diunduh database-nya. Habis diunduh baru dimasukkan ke aplikasi yang ada di DJP. Ya, kalau gitu datanya kecil nggak apa-apa, Pak Agus. Kalau ribuan, kayak Pertamina, kayak PLN, gimana dong? Nah, makanya ditawarkan sekarang sifatnya host to host, gitu ya. Jadi bisa langsung e-faktur, e-bukpot, unifikasi, ini langsung aja. Dari sistem yang dimiliki ERP-nya dari wajib pajak, langsung aja masuk itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini silakan, tapi hanya terbatas nih teman-teman. Masih di perusahaan-perusahaan tertentu saja. Di Indonesia kayaknya nggak nyampe dari 10 teman-teman. Gitu ya. Ini tadi saya sebutkan ya, sudah mobile pajak, saya lewati. Ini yang tadi Pak Pras sebutkan. Di pajak itu sudah ada WA bot, chatbot gitu ya. Untuk melayani para wajib pajak. Keren ya, sedang mengikuti perkembangan teknologi. Ini yang terakhir terkait dengan e-tax court. Pak Pras nih paling sering ini kayaknya menggunakan e-tax court gitu ya, di pengadilan pajak pun juga sama. Nah, terakhir sebelum saya closing, berarti saya langsung aja Bu Nisa ya, masih ada berapa menit lagi Bu Nisa? 5 menit lagi, Pak. Oke, ini sekilas saja terkait dengan pengawasan di pajak ya. Jangan lupa teman-teman, sekarang pajak punya CRM, Compliance Risk Management. Jadi mengukur wajib pajak patuh atau tidak dengan data yang banyak digitalisasi tadi, ya melalui teknologi lah, melalui AI-nya tadi lah. Bagaimana mengelompokkan wajib pajak ke mana yang kategorinya high risk, low risk, atau mungkin kategorinya adalah sedang-sedang saja. Ini ya teman-teman ya, jangan lupa lo ya, karena sekarang pajak itu melihat wajib pajak berbasis risiko. Tidak asal mana suka, mana tidak suka. Tidak seperti itu. Gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah dilakukan dari 2014 hingga nanti akan diimplementasikan September 2024 lebih terintegrasi dengan adanya PSIAP tadi. Dan CRM itu ada di pemeriksaan, transfer pricing yang tadi Pak Pras sampaikan, edukasi perpajakan, penagihan. Jadi kalau nagih itu cari WP yang memang cash flow-nya bagus gitu ya. Dengan cara mencari hartanya seperti apa. Nah, itu kan sudah disiapkan oleh sistem. Gitu ya. Ini tadi PSIAP saya lewati saja. Ya, ini nanti harapannya ke depan kemudian-kemudian wajib pajak dari registrasi, pembayaran dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan peran teman-teman? Generasi muda sebagai nanti 2045 ya. 2045 adalah calon generasi emas ya, karena teman-teman akan muncul yang namanya kita bonus demografi gitu ya, banyak usia produktif, harapannya sekarang dari teman-teman akan masuk dunia kerja. Dan jangan sampai teman-teman itu menyiksa diri sendiri. Apa maksudnya menyiksa? Lulus tetapi kemudian tidak terupdate dengan era digitalisasi tadi. Kebayang nggak ngapain nanti kalau masih teman-teman itu mindset-nya mindset yang konvensional. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Gitu ya. Nah, harus kreatif tentunya, dan ini teman-teman. Teman-teman itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nggak bisa, zaman sekarang hanya berdiam diri sekali belajar buat ini, nggak bisa. Literasi data, literasi teknologi, literasi tentunya secara manusia, itu teman-teman harus lakukan. Kemampuan kognitifnya tolong ditingkatkan. Ya, teman-teman. Sekarang belajar itu tidak bisa hanya belajar pajak. Harus multidisiplin ilmu. Teman-teman lengkapi diri sendiri semuanya. Jadi belajar pajak, saya lagi tidak hanya belajar akuntansi dan pajak ya. Coba teman-teman ikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus. Seperti sekarang. Kalau teman-teman ini nggak ada yang nggak hadir, bagaimana tahu dunia yang sekarang di lapangan seperti apa?
Jadi skill masa depan yang harus teman-teman siapkan, satu, makin kompleks problem solving itu. Ya, teman-teman. Kemudian social skill, teman-teman harus siapkan. Dunia ini teman-teman tidak hanya teman-teman dapat nilai, kemudian besok lulus bisa kerja. Tidak bisa. Kemudian proses skill, kemampuan listening, kemudian berkomunikasi, logical thinking, monitoring teman-teman secara pribadi, dan jangan lupa sistem skill. Ya, tolong pertimbangkan kemampuan teman-teman mengambil keputusan, cost and benefit, dan terakhir cognitive abilities-nya. Dari kreativitas, kemampuan teman-teman menganalisis, problem sensitivity, visualisasi, mathematical reasoning, itu juga perlu teman-teman miliki. Karena semakin kompleksnya tantangan masa depan. Bu Nisa, saya kembalikan dan terakhir saya tutup yang kesimpulan, berarti ada tiga hal penting. Yang pertama adalah pajak akan memberikan pengawasan lebih dengan adanya business intelligence dan pengawasan berbasis CRM. Tahun depan pelayanan perpajakan semuanya sudah tidak ada lagi ibaratnya pelaporan SPT secara manual. Tahun depan semuanya sudah berbasis web. Walah, yang kasihan dosennya. Kenapa? Kalau nggak punya akun nggak bisa ngajarin. Gimana caranya ya lapor berbasis web? Makanya apa? Hadirkan yang namanya teaching factory dengan menggabungkan para praktisi untuk kita ajak masuk di dunia kampus. Ya, jadi teman-teman harus adaptif dan tahun depan hati-hati NPWP sudah tidak ada diganti NIK dan harapannya PSIAP betul-betul memberikan dampak signifikan terhadap digitalisasi perpajakan yang sejak lama ini sudah di apa lakukan oleh DJP. Bu Nisa, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparan dan insight-nya dari Pak Agus Puji. Baik, rekan-rekan, sesuai dengan yang kami informasikan di awal, bahwa setelah ada pemaparan dari Pak Pras dan juga Pak Agus Puji, akan ada sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada dua orang yang raise hand, namun untuk rekan-rekan peserta webinar lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh juga melalui kolom chat. Ya, ya, boleh dibantu oleh teman-teman panitia. Saya izin pilih satu penanya dulu yang sudah raise hand. Boleh dari Dewi Khoirun Nisa, silahkan. Dewi, Teh Dewi. Boleh disebutkan asalnya dari mana dan pertanyaannya untuk siapa? Silahkan. Baik, apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar jelas. Oke, baik. Perkenalkan, saya Dewi dari PPM School of Management. Saya domisilinya di Jakarta. Jadi kepada Bapak Agus tadi ya, yang terakhir, saya mau nanya tentang, kan tadi ada pengawasan pajak ya, Pak. Apakah di kemudian hari, kan kita sekarang berhubungan sama teknologi, pasti ada mungkin nanti ke depannya ada AI gitu ya. Apakah nanti pengawasan pajak itu diawasi oleh AI dan apakah nanti kemungkinannya jika kita tidak bayar pajak itu diperingatkan oleh AI-nya atau dikenakan sanksi oleh AI-nya atau bagaimana, Pak? Apakah kemungkinan ke depannya gitu ada ditindaklanjuti oleh AI-nya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Teh Dewi. Silakan boleh langsung dijawab oleh Pak Agus. Langsung dijawab aja satu-satu, Bu Nisa, mau dikumpulin? Langsung aja, Pak. Langsung aja. Oh, Pak. Langsung aja. Boleh, ya. Nanti Pak Pras juga nambahin ya, karena selama ini Pak Pras yang merespon teman-teman juga nih kalau ada pengawasan ini. Ya, nanti kalau di dari Pak pajak, Agus, tantangannya ini, Mbak Dewi dan teman-teman ya, ini tentang validitas data sebetulnya. Gitu ya, ini tantangan terbesar sebetulnya. Jadi, pada saat data itu sudah tersedia, kemudian kalau itu diserahkan oleh sistem secara otomasi, kebayang nggak? Nggak ada yang filter, gitu ya. Tidak ada yang kemudian mengkonfirmasi dulu. Karena kita berbeda. Kita negara berkembang, sedang persiapan.
Jadi masih perlu gitu ya validasi dari para otoritas pajak apakah data itu valid atau tidak. Bahkan mungkin sekarang aja data sudah dikirimkan ke para wajib pajak masih juga ada tidak valid. Ini menjadi tantangan bersama. Jadi tetap masih ada apa namanya dari SDM gitu ya untuk menganalisis data-data yang sudah disediakan oleh secara sistem. Itu aja singkatnya. Pak Pras boleh silakan menambah Pak Pras. Pengalaman di lapangan seperti apa Pak Pras? Ya, harapannya tadi dengan adanya AI, DJP pegang AI itu, ya kalau kita di penelitian pajak ya oleh AR atau pemeriksaan itu, nanti yang nggak ada abu-abu semuanya ya base data. Dan itu. Sehingga tadi sampaikan Pak Agus ya di presentasi, kepatuhannya meningkat, tadi juga berkelanjutan, kemudian juga semakin tax ratio-nya juga semakin naik seperti itu. Karena kita juga nggak mau, ya jujur nih Pak Agus sebagai konsultan dan wajib pajak itu punya apa namanya punya problem saat di penelitian kemudian di pemeriksaan itu atau di penelitian itu kita sudah sodorin, kita sudah terbuka, cuman karena masih mungkin prasangka atau tekanan untuk penerimaan pajak sehingga kita ditekan nih kalau nggak ngikutin nanti diperiksa loh kok seperti itu harusnya base pemeriksaan itu ya nanti berdasarkan dari sistemnya DJP ranking rasionya seperti apa ranking risikonya seperti apa dia diperiksa atau bagaimana nih atau cukup di AR aja penelitian atau diperiksa bukan ancaman dari orang atau oknum yang ada di DJP, cuman ya semuanya pay system sehingga ya nanti semakin bagus untuk penelitian dan pengawasannya kan gitu ya pemeriksaannya dan gray area kemudian potensi dispute-nya juga semakin kecil resolusinya untuk sengketa juga semakin besar. Iya nih WP oke, saya salah Pak, saya akan perbaiki, bukan berdasarkan nggak ada data atau hanya asumsi belaka kan atau prejudice aja. Itu mungkin tambahannya, Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Agus dan juga Pak Pras. Apakah cukup, Teh Dewi, Mbak Dewi? Oke, baik. Jika sudah cukup, saya izin melanjutkan. Di sini saya izin untuk membacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Untuk pertanyaan dari Muhammad Ansas, di sini ingin bertanya kepada kedua pemateri, Bapak Agus maupun Pak Prasetyono. Bapak izin bertanya, kita ketahui bahwa semua orang pasti sudah sangat tertarik mengenai digitalisasi ataupun aplikasi digitalisasi, termasuk tentang perpajakan ini. Namun perlu dipertimbangkan bagaimana dengan orang-orang yang ada di daerah terpencil ataupun yang sinyal internetnya tidak mendukung. Bagaimana cara mengatasinya ataupun solusinya? Terima kasih sebelumnya. Baik, boleh dari Pak Agus dulu mungkin atau Pak Pras dulu silakan. Ini kerja Pak Pras deh duluan. Pak Pras dulu silakan sesuai ya. Ya, kembali lagi kan kepada infrastruktur dan suprastrukturnya DJP ya. Seperti apa? Setahu saya kan DJP punya KP 2 KP ya kalau nggak salah Pak Agus. Itu untuk menjangkau daerah yang terpencil ya, seperti itu. Dan sekarang pertanyaannya daerah terpencil itu ada sinyal HP enggak? Pastinya ada dong. Kan gitu enggak mungkin enggak ada semua. Ya, kalau Telkomsel terbenam paling enggak ada XL, ada yang lain Indosat dan itu kan bisa akses internet dan DJP kan online itu kan 24/7 ya. Sehingga seharusnya bisa mengatasi tersebut dan ya memang saat ini tadi kan kalau bicara kultur ya tadi Pak Adi sampaikan ya nanti harapannya tuh kalau kita enggak bayar pajak itu enggak enak. Gitu. Contoh nih simpel, saya dulu ikut teks amnesti yang kedua. Sebetulnya udah lewat nih, apa namanya, lewat waktulah udah lama kan gitu ya, dari teks amnestinya ditetapkannya ini. Cuman ini ada yang belum dilaporin, ya udahlah saya ikut teks amnesti. Meskipun saya nggak bayar aja, nggak apa-apa, saya bisa bisa ngomong ke AR-nya, ini kan nggak masuk dalam cakupan teks amnesti untuk tahun pajaknya. Tapi ya karena kita nggak enak, apalagi bekas orang DJP, ya kita sadar, ya udah saya bayar aja, meskipun jumlahnya besar kan gitu. Yang penting, ya ini kontribusi saya bagi negara.
Jangan selalu kita nuntut negara, tapi kita nggak punya, nggak kontribusi terhadap negara. Nggak enak nih kalau nggak bayar pajak, nggak enak nih kalau nggak komplain. Nah, kita mau punya budaya itu nggak? Ya, kalau kita memang sadar wajib pajak ya, kita berusaha, misalnya kita nggak ngerti ya, tanya tadi akses di internet kan ada, kemudian kita bisa datang ke KP2KP atau di KPP kan gitu. Untuk apa nih yang kita nggak tahu, apa nih yang kita mau patuh kan gitu. Apalagi DJP udah punya WA chat kan gitu ya tadi, sehingga kan tadi DJP sudah berupaya untuk mengatasi kalau ada kesulitan seperti apa dengan nanti ada WA apa WA chat atau chat apa chatbot kan gitu ya, itu cara DJP untuk mengatasi hal tersebut. Malah sekarang itu yang diperlukan adalah kalau bagi saya ya semua orang ngerti nggak sih tentang pajak. Memang diharuskan kalau sudah diundangkan memang harus mengerti kan gitu. Tapi sosialisasi yang di setiap peraturan itu harusnya ada kan gitu, dari DJP-nya lebih aktif untuk menyelesaikan itu atau menggandeng ya salah satu contoh apa namanya tech center kan gitu ya, untuk aktifnya ada peraturan baru, ayo sosialisasi bareng bersama kan gitu. Ya kalau di FPP Unpad memang sudah kebablasan nih kalau ada Pak Agus nih, jadi sosmednya jalan kan gitu. Itu bentuk sosialisasi dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Nah, peraturan dulu dia yang harus paham, kemudian dia kalau ada permasalahan itu pakai sistem tadi DJP sudah sediakan infrastrukturnya, ya insya Allah seharusnya itu bisa teratasi. Mungkin Pak Agus tambahan, monggo. Enggak Pak Agus. Ya, terima kasih nih Pak Pras. Teman-teman, ini kalau sini harusnya ada fitur ini ya, apa namanya, kita polling ya. Kalau ada polling enak nih sebetulnya. Maksudnya biar tahu sebenarnya teman-teman sepakat atau enggak sih. Sepakat nggak teman-teman? Sebetulnya pajak ini, kalau teman-teman perhatikan, baik itu organisasinya dan sebagainya, itu sebetulnya menjadi lokomotif lokomotif dari perubahan peradaban Indonesia. Jadi, saya mungkin agak berlebihan ya, tetapi sebetulnya saya melihat teman-teman, masyarakat tuh nggak ada yang siap. Disuruh merubah gitu ya, kebiasaan yang manual ke digital, itu nggak ada yang siap. Pertanyaannya, kalau menunggu masyarakat siap, kapan siapnya? Padahal kita bercita-cita semuanya ingin menjadi Indonesia Indonesia maju 2045. Kebayang nggak tahun 2022 reformasi birokrasi pertama itu ada di Direktorat Jenderal Pajak? Itu kalau nggak dimulai, nggak akan berkurang itu namanya korupsi itu teman-teman. Tidak akan kita menjadi negara maju seperti itu. Tidak akan menjadi negara yang modern seperti sekarang. Nah itu dicoba ya. Kemudian ada nggak tahun-tahun tadi ya, 2010-an gitu ya, ada nggak yang pelayanan publiknya itu sudah mengajak masyarakat melakukan secara digital juga? Mungkin DJP teman-teman yang bahkan punya satu virtual office yang namanya DJP online diakses oleh seluruh Indonesia, baik itu orang pribadi, baik itu perusahaan, bahkan bank aja tidak. Bank masih pisah-pisah kan? Kita nggak mungkin punya rekening di semua bank. Ini DJP tidak, ini satu website dipakai untuk menampung seluruh kebutuhan dari para wajib pajak. Jadi kita tuh harus sepakat memang perpajakan ini menjadi lokomotif perubahan peradaban di Indonesia. Mau tidak mau masyarakatnya juga harus berubah. Harus melek secara teknologi. Memang ada kesulitan. Indonesia tidak merata. Dari Sabang sampai Merauke. Saya pernah di Sanggau. Meskipun tidak lebih dari 1 tahun. Sama teman-teman. Tapi tetap seperti tadi. Ada kantor pelayanan pajak mikro. Gitu ya. Itu datang saja ke KPP. Dan nanti di KPP tetap pelayanannya berbasis elektronik. Ada laptop, ada komputer yang disediakan oleh masyarakat yang tidak punya laptop, tidak punya komputer, dibantu oleh yang namanya sekarang itu ada penyuluh pajak. Penyuluh pajak dari Sabang sampai Merauke, tugasnya tidak ini ya, seperti zaman dulu waktu apa ada conflict of interest. Dulu kan penyuluhan itu ada di pengawasan juga. Nah, bagaimana caranya? Dia yang ngawasi, dia yang nyuluh. Sekarang enggak, penyuluhan tugasnya hanya membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dari sisi pelaporan.
dan tentunya penyetoran. Tapi masalah kontennya betul atau tidak, nanti secara pengawasan ada di teman-teman AR yang tadi Pak Pras sudah sebutkan. Jadi kalau nggak bisa, dia datang ke kantor pajak untuk dibantu mengakses ke komputer juga ujung-ujungnya. Nggak bisa kemudian, ini loh Pak, tolong isikan di kertas. Nggak akan pernah selesai pekerjaan kita, apa namanya, dokumentasi hanya berbasis kertas. Karena di-input ulang lagi ke sistem, kan? Bayangkan zaman dulu, PPN itu, teman-teman faktur pajak sebulan ada berapa ribu. Kebayang nggak kalau itu di-input di kertas, kemudian di-input ulang? Mungkin lapornya sekarang baru ter-input 3 tahun lagi mungkin. Gitu. Nah, sekarang kan tidak bisa seperti itu ya. Kita harus rubah semuanya, real datanya langsung, aman datanya, kalau hilang bisa di-calling lagi. Jadi tetap DJP memberikan pelayanan, tapi harus tetap datang dia. Gitu sih, Bu Nisa. Baik. Tambahannya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Pras dan juga Pak Agus. Saya izin untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya. Di sini sudah ada yang raise hand, yaitu dari Unimed, Berliana Grace. Dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya kepada beliau, yaitu Bapak Agus Puji Priyono, yang dimana pertanyaan saya mengenai bagaimana otoritas pajak mengatasi masalah transfer pricing di ekonomi digital, yang dimana asetnya ini berupa tak berwujud atau bisa dikategorikan sebagai data yang memainkan peran penting. Nah, seperti metodologi seperti apa yang digunakan untuk menentukan nilai wajar aset digital dalam transaksi antara perusahaan tersebut, Bapak? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Berliana. Mungkin mau langsung dijawab sama Pak Agus. Nanti ditambahkan ya, oleh Pak ini, Pras. Ini Pak Pras juga harus menjawab ini, karena Pak Pras yang para pelakunya salah satunya. Betul. Di lapangan nanti. Ini memang menantang ya, masa tidak berwujud ini, jangankan yang tidak berwujud ya, transaksi-transaksi bisnis saja di otoritas pajak juga Pak Pras yang selama ini menjadi tandem ya, dari teman-teman di lapangan gitu ya. Baik itu tadi dari metode apa namanya data pembanding dan sebagainya. Memang kesulitan di otoritas pajak adalah pada saat teman-teman yang menyebar dari Sabang sampai Merauke memerlukan data pembanding itu cukup menantang ya. Karena semuanya harus diperoleh dari teman-teman di kantor pusat. Itu ya sebetulnya juga menantang ya, meskipun di Kanwil pun sekarang sudah mulai diberikan apa namanya otorisasi untuk mendampingi pencarian data pembanding. Selain itu, teman-teman di Kanwil juga sebetulnya ada penilai bisnis yang bisa dipakai juga untuk membantu memberikan wajar dari sisi transaksi-transaksi yang memang ada transfer pricing. Sejauh itu yang bisa sebetulnya teman-teman dari DJP, makanya tadi sudah dikasih CRM juga gitu ya, kategori mana yang high risk, mana yang low risk, khusus transfer pricing ya. Ini betul-betul baru teman-teman CRM terkait transfer pricing. Cuman kalau teman-teman mau melakukan riset, ya itu boleh juga itu. Sejauh mana CRM transfer pricing yang sudah disediakan oleh database teman-teman di kantor pusat, itu memang banyak membantu gitu ya, dan memang efektif atau memang masih coba-coba. Akhirnya pada saat tadi dikonfirmasi ke Pak Pras, waduh ini mah hanya menjalankan apa namanya dari mesin tapi tanpa kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Itu sebetulnya teman-teman, jadi sudah dibantu cukup banyak ya dari tadi dan database tadi pembanding. Silakan Pak Pras. Ya, tadi nyambung dari presentasi saya, karena kalau udah bicara ekonomi digital, tentu saja ada aset digital. Ya tadi itu arahnya mungkin juga uang tuh udah digital nanti setelah ini, setelah pergerakan ini tuh. Kita nggak ada lagi pegang cash, semuanya ada di rekening,
kita bisa ngetap-ngetap aja, bayar semuanya kan gitu. Nah, tentu saja kan nanti sejauh mana pengawasan DJP terhadap hal itu, konektivitas ya, mengetahui terkait dengan penggunaan uang. Karena juga nggak hanya terkait dengan transaksi, tapi uangnya jalan nggak, keluar nggak, bisa dimonitor atau nggak, kan gitu. Terus terkait dengan aset digital, kan gitu, tadi pertanyaannya, underlying-nya mau apa nih terkait aset, kan gitu. Apa yang menjadi dasar kita bisa untuk menghitung aset tersebut? Pertama, ada benchmark-nya atau enggak? Kedua, ada harga, ada pasarnya atau enggak? Kayak seperti sekarang nih ya, kayak karbon, karbon trading tuh. Karena untuk karbon tax juga tuh. Nah, itu bisa jadi topik tuh. Enggak hanya, enggak usah bicara dulu deh aset digital, tapi karbon kan gitu, trading tuh cara ngukurnya harganya seperti apa. Nah, terkait dengan aset digital tadi, pertanyaannya underlying-nya mau apa? Kalau kita bicara kayak Bitcoin atau dana lain bentuknya seperti itu, kan nggak jelas underlying-nya, dasarnya apa. Kan harus, kan kita menilai suatu mata uang itu kan ukurannya ekonomi. Ekonomi suatu negara. Dia kuat atau enggak, seperti itu. Nah, kalau kita bicara ekonomi moneter ya, atau bicara tentang terkait dengan teori uang ya kan gitu. Nah, terkait dengan aset digital, yaitu apa kita bisa memvalue. Contoh kalau bukan aset non-digital kan, kalau kita gedung bangunan kan kita lihat dari cost kan, bisa kita tahu dinilai berapa ini jatuhnya. Kemudian kalau dari penilaian perusahaan, penilaian bisnis itu kita bisa pakai datanya Bursa Efek atau yang public listed company kan gitu, pakai mau pakai multiple apa nih variabelnya kan gitu, kita nilai dia kan gitu. Atau berdasarkan income method ya, kita prediksi, kita value, kita pakai DCF, kita tarik nilainya sekian kan gitu. Nah, itu terkait dengan aset digital ya, bagaimana memonitornya tuh kan, kalau nggak salah tuh kan ada tuh kasusnya siapa tuh yang pasang foto itu, yang cowok tuh, saya lupa tuh. Pas dia kaya, dimonitor DJP, saat ambruk, dia selesai sudah tuh. Malah ada yang, kalau nggak salah baca itu cerita, tetap dihimbau DJP untuk dia punya Google AdSense, kalau nggak salah. Saat trafficnya naik, tapi saat trafficnya turun, kemudian diimbau ini mana pelaporannya. Nah, berarti kan konektivitas itu antara DJP otoritas dengan para penyedianya tadi atau providernya tadi itu seperti apa. Kalau sekarang kan ya lewat bupot ya, apa konektivitas withholding ya kan gitu. Tapi untuk yang terkait dia income yang melonjak kemudian pas nggak melonjak itu diimbau oleh DJP, berarti DJP belum punya data untuk akses itu. Nah, terkait aset digital tadi, ya itu tadi pertanyaannya pasti underlying-nya mau apa? Bicaranya kita mau keuangannya apa, dasar ekonominya, dasar fondasinya di ekonominya apa untuk menilai suatu aset digital, atau hanya berdasarkan over and bid, kan gitu, atau berdasarkan apa nih value-nya, kan gitu. Nah, itu penting untuk dimengerti. Nah, yang paling penting lagi nanti ya terkait dengan jual-beli aset digital. Kalau dalam transaksi afiliasi transfer pricing pun tadi Pak Agus sudah sampaikan, nggak hanya aset digital yang kita jual beli saham, jual beli aset itu juga kena pajak kan gitu. Itu bisa dilakukan oleh penilaian apa namanya bisnis atau aset. Di DJP juga punya penilaian. Dan pernah saya juga ngadepin kasus di DJP, ya kita diskusi dengan penilainya. Ini metode kita, ini pembanding kita, ini report kita, ini asumsi kita, mana nih yang kurang tepat. Karena basicnya ilmu penilaian ya finance, gitu, nggak melebar dari sana. Semua ada dasarnya. Kenapa pakai kita pertumbuhannya inflasi, kan gitu. Kenapa kita asumsinya, discount rate-nya, bukan asumsinya, kenapa kita pakai discount rate-nya sekian persen, kan gitu. Kita kan pakai WACC itu. Nah, itu ada dasarnya. Dan kalau sudah sama ilmunya sih dengan penilai bisnis atau aset yang DJP, ya nggak ada problem. Itu memang hanya untuk uji kewajarannya saja, kemudian impact pajaknya seperti apa. Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pras dan juga Pak Agus untuk jawabannya. Mungkin saya izin lanjutkan untuk yang sudah raise hand. Di sini ada Latifa Rania. Dipersilakan Latifa. Oke,
Terima kasih, Mbak Moderator, Mbak Nisa. Perkenalkan, nama saya Latifah Rania. Saya di sini akan menanyakan, semisal nanti banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot atau AI pada bidang pajak, maka kita sebagai pelajar atau mahasiswa harus paham terkait AI atau pemrograman robot supaya tidak kalah dengan AI. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Latifah. Mungkin dari Pak Pras dulu sekarang, baru dari Pak Agus nanti menambahkan. Ya, belajar AI ya? Oh, belajar pemrograman ya, nggak harus belajar juga sih, kan gitu. Tadi kan masalahnya begini, kalau semua ilmu sudah dikumpulkan dalam suatu apa namanya ya, data center, kemudian dia diolah dengan beberapa dengan berbagai apa namanya multidisiplin ilmu, digabungkan, diolah kan gitu, kemudian diproses kan gitu, kan dia jadi AI itu untuk bisa mengenerate atau menjawab, mengidentifikasi itu. Nah, ya tinggal pertanyaannya sejauh mana manusia itu mau menggunakan AI-nya kan gitu. Nggak perlu juga kita harus belajar AI-nya kan gitu. Sekarang malah ya harus dipikirkan, kalau semuanya dunia ini internetnya mati, terus mau ngapain? Kan kita kalau bicara teori konspirasi kan ada tuh, kan gitu. Kan kita harus siap tuh dengan hal itu juga. Kan gitu. Jadi ya belajar saja, tapi kita harus melek secara digital, melek secara IT, harus melek kan gitu. Ya contoh pertanyaannya simpel gini aja. Bisa nggak ngetik 10 jari? Nah, itu pertanyaannya. QWRT, POIA, SDFG, LKJ, MN, JTCWB, bisa nggak? Kan gitu. Karena kan semua berkaitan dengan komputer nih. Kan gitu. Kemudian, lebih baik saya sarankan adalah belajar data visualisasi atau data mining sih, gimana kita mengolah, menganalisis untuk kebutuhan analisis kita, untuk keperluan review kita, kan gitu. Jadi kayak tadi Pak Agus sampaikan tuh, ya banyak bisa diteliti kan gitu. Nah, belajarlah data visualisasi, data analitik kan gitu, itu penting kan gitu kalau kita nanti ingin membuat suatu penelitian, jurnal atau menyampaikan analisis atau bikin kajian kan gitu. Contoh nih, sekarang saya ada kajian misal pelepasan aset BUMN kan, kita berarti harus kolek dulu semua peraturannya, kemudian kolek semua data dan informasi di lapangan seperti apa, kita olah jadilah suatu kesimpulan-kesimpulan. Nah, itu sebenarnya kan kita juga data mining, data collection, kita olah dan analisis kan gitu. Nah, yang penting malah sekarang harusnya bukan AI-nya, tapi belajar dulu terkait tadi Pak Agus sudah sampaikan, bagaimana itu data mining, data analitik, data visualization. Nggak perlu harus jago, tapi kita mengerti cara ngolahnya. Minimal bisalah pakai Excel dulu kan gitu untuk ngolah kan gitu. Karena pekerjaan, bayangkan Anda jago di misal keuangan atau tax, kerja di suatu perusahaan kayak Tokopedia, tapi dia kita bisa tahu dengan data mining kita punya kemampuan itu, data analitik kemampuan itu, kita bisa, oh ini profil Tokopedia, bisa profil ini pembayaran. Misal kalau itu kan ada pembayar PBB tuh. Oh, pembayar PBB di Kota Bogor sekian. Oh, di Bandung sekian kan gitu. Itu kan harus generate dari database-nya dia, di generate di atas, tapi kan itu mentah. Nah, butuh orang yang untuk menganalisis. Nah, tapi orang analisis kan harus tahu ilmunya. Kan gitu. Nah, jadilah misalnya yang jadi orang jadi punya background pajak atau keuangan atau manajemen, tapi menguasain ini untuk ngolah. Dan itu penghasilannya besar loh untuk seorang data analitik tuh sekarang itu. Gitu. Jadi bisa 30 juta tuh penghasilannya kalau nggak salah. Jadi bukan jadi konsultan pajak aja yang ngitung, tapi juga kita bisa dikasih company, bisa untuk memetakan fitur di Bandung itu sukanya minum apa sih? Kan gitu. Berapa potensinya dan gitu. Nah, kayak gitu-gitu data mining dan data analitik tuh. Nah, itu nggak perlu untuk AI takut sama AI, tapi ya nanti kan pasti ada decision dari negara sampai sejauh mana nih AI akan masuk
menggantikan kita manusia. Nah, terus kita mau nganggur. Nanti paling kalau orang Jawa bilang itu katanya cuma leleh di rumah aja, nongkrong di kafe kan itu pengangguran semua. Iya enggak kan gitu. Enggak, saya yakin enggak semuanya akan di AI kan gitu. AI hanya sekarang untuk kepentingan yang sifatnya strategis aja kan gitu. Ya tadi Pak Agus sudah sampaikan. Mungkin Pak Agus mau nambahin, Pak Agus. Ya, saya sepakat dengan Pak Pras ya. Aku jangan Pajak sepakat-sepakat ini dulu dong. Kan kita mau titik konsep. ilmu intinya gitu ya. Pak Pras, yang ngambil hukum belum Pak Pras ya. Pajak ini multidisiplin ilmu, teman-teman ya. Kenapa kemudian kita harus belajar hukum yang susah gitu ya. Artinya itu perlu apa namanya latar belakang disiplin ilmu tersendiri. Teman-teman tadi sepakat ya, harus tahu tentang teknologi, karena sekarang pajak semuanya sudah berbasis teknologi, accounting juga mungkin bisa ya nanti diotomasi. Tetapi kan pajak ini kan basisnya dari peraturan. Kita harus membaca, kemudian banyak bahasa-bahasa hukum yang perlu kita lakukan penafsiran. Nggak semudah yang teman-teman kemudian semua langsung bisa diotomasi ya. Intinya seperti itu. Jadi, buat teman-teman yang sekarang sedang menekuni perpajakan gitu ya, seharusnya menantang ya, karena perpajakan tadi apa namanya sudah menghadirkan teknologi yang cukup modern dan mengajak kita untuk selalu scale up. Itu aja sih sebetulnya dibandingkan mungkin kita diberikan pelayanan publik di bidang lain gitu ya. Kita mungkin masih banyak yang manual. Ini teman-teman bicara pajak jangan cuma pajak pusat loh ya, kan ada pajak daerah. Nah itu lebih lagi teman-teman bantu tuh teman-teman tuh apa namanya pemerintah-pemerintah daerahnya masing-masing itu untuk nge-scale up mereka tuh hanya bisa memandang DJP udah kayak gitu, pajak daerah masih kayak gimana itu caranya itu agar memang bisa mandiri. Padahal kan tujuan pajak daerah diberikan ke masing-masing daerah. Itu kan untuk kemandirian masing-masing daerah sebetulnya. Kenapa ada undang-undang HKPD? Ya, tidak hanya undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Itu kan untuk memang meningkatkan kemandirian dari sisi apa namanya penerimaan daerahnya masing-masing. Nah, itulah teman-teman. Silakan ladang amal teman-teman itu luar biasa banyaknya. Sekali lagi, tidak hanya pajak pusat. Makanya kalau bisa teman-teman di Himapa, ayo kita diskusinya sekarang juga undang-undang HKPD. Jadi teman-teman di pemerintah provinsi, Pemda, itu juga difasilitasi bisa kenal dekat dengan teman-teman. Termasuk kita juga. Kan kita kadang-kadang nggak terlalu dekat dengan pajak daerah. Padahal itu sekarang sudah cukup banyak itu dilakukan apa namanya hak pemajakannya itu ada di masing-masing. Adanya undang-undang HKPD itu malah tambah lebih luas lagi. Gitu ya. Nah, itu juga menantang buat kita bersama. Itu aja, Bu Nisa. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Pras dan juga Pak Agus. Sebetulnya di sini masih banyak sekali pertanyaan Pak Agus dan Pak Pras dari para peserta karena animonya luar biasa sekali dari para peserta. Namun karena keterbatasan waktu, saya di sini sudah dihubungi panitia bahwa waktu tanya jawabnya sudah selesai, sudah habis. Jadi saat ini kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawabnya. Mohon maaf sebelumnya kepada para peserta yang belum bisa kami jawab pertanyaannya. Semoga nanti bisa di sesi-sesi selanjutnya ya, di webinar-webinar selanjutnya kita undang lagi Pak Pras dan juga Pak Agus. Dan saat ini kita masuk rekan-rekan semuanya ke sesi penutup. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan materi yang disampaikan oleh Pak Pras dan juga Pak Agus. Mengenai peran AI yang disampaikan oleh Pak Pras, di sini dengan adanya dukungan ekosistem pajak digital diharapkan kepatuhan pajak semakin meningkat, sengketa pajak semakin menurun. Dengan AI, berbagai interaksi akan mengubah cara kita hidup, karena kita dibantu dalam mencari solusi untuk masalah-masalah yang kompleks dengan AI. Selain itu, robotik ya yang ada saat ini juga akan menggantikan beberapa pekerjaan kita, tidak seluruhnya. Dan penting tadi kata Pak Pras bahwa kita harus bisa untuk menganalisisnya, decision making-nya gitu ya. Lalu AI dalam digitalisasi pajak meningkatkan tax ratio, mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Serta proses transformasi sebetulnya telah dilakukan oleh DJP dan diharapkan dapat meningkatkan
proses pelayanan oleh DJP. Lalu oleh Bapak Agus Puji, kesimpulannya mengenai transformasi perpajakan terkini. Saat ini semakin berkembang paradigma era baru pajak, di mana otoritas pajak saat ini semakin adaptif dalam penggunaan teknologi, big data, analitik, bahkan behavior-behavior kita sebagai wajib pajak bisa dianalisis oleh otoritas pajak. Di sini wajib pajak diharapkan ke depannya memiliki kepatuhan yang berkelanjutan. Selain itu, model bisnis administrasi pajak yaitu mereduce dari tax gap dan memaksimalkan pemungutan pajak. Saat ini sudah banyak perkembangan yang terjadi dari mulai aplikasi elektronik, web-based taxpayer account, dan yang lain-lain sehingga digitalisasi ini sudah dimanfaatkan secara maksimum oleh DJP dan juga otoritas pajak. Sekian mungkin kesimpulannya dari presentasi ataupun paparan dari Pak Prasetyono dan juga Bapak Agus. Saat ini kita akan memasuki sesi penyerahan plakat dan juga sertifikat untuk para pembicara. Untuk yang pertama, mungkin silakan dibantu oleh panitia. Mohon maaf sebelumnya Pak Pras dan Pak Agus dikarenakan Pak Dahlan tidak bisa hadir pada acara hari ini, saya izin untuk mewakili Pak Dahlan untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak. Ya, terima kasih. Untuk sertifikat yang pertama boleh ditampilkan. Ini ya. Baik, sertifikat yang pertama kami berikan kepada Bapak Agus Puji Priyono sebagai speaker pada acara webinar Tax Grand Seminar and Competition 2023 dengan tema Knowledge of Taxation in the New Digital Era. Mari kita berikan tepuk tangan dan silakan Pak Agus, berikut sertifikat untuk Pak Agus. Kasih. Boleh didokumentasikan dulu kepada rekan-rekan panitia. Oke, hitungan 1, 2, 3. Baik, sudah cukup rekan-rekan panitia? Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus atas paparannya, insight-nya, dan juga ilmunya pada kesempatan hari ini. Sertifikat yang kedua kami berikan kepada, silakan rekan-rekan panitia. Boleh di next? Oke, baik. Di sini karena Bapak Bawono sudah tidak hadir di Zoom, saya izin untuk memberikan secara simbolis saja bahwa sertifikat diberikan kepada Bapak Bawono Kristiaji yang telah menjadi keynote speaker untuk acara hari ini dengan tema Knowledge of Taxation in the New Digital Era. Boleh didokumentasikan, rekan-rekan panitia, 1, 2, 3. Baik, untuk sertifikat selanjutnya, yaitu diberikan kepada Bapak Prasetyono Hendriarto sebagai pemateri ya di acara webinar hari ini dengan tema Knowledge of Taxation in the New Digital Era. Boleh ditampilkan, baik. Berikut untuk sertifikatnya, Pak Pras, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, ya, insight bisa. Dan juga ilmunya. Ya. Ya. Boleh didokumentasikan dulu, silakan rekan-rekan panitia. Oke, 1, 2, 3. Baik. Jika sudah, mungkin sebelum ditutup, apakah ada closing statement mungkin dari Pak Pras ataupun dari Pak Agus? Dipersilahkan, Pak. Pak Agus, silahkan dulu. Saya nggak enak ngelangkain DJP ini. Ya, teman-teman, perkembangan teknologi ini semakin pesat. Saya hanya menitip satu ke teman-teman ya. Rubah pola pikir gitu ya. Kemudian tadi skill teman-teman, ayo dirubah. Semua sudah mengalami banyak perubahan. Ya. Jadi jangan sampai kita dibunuh oleh karena sikap kita sendiri. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Bu Nisa. Baik, terima kasih. Silakan dari Pak Pras. Ya. Perubahan itu suatu keniscayaan. Kita juga nggak bisa menghindarkan dengan perubahan itu. Jadi ya harus belajar terus. Makanya kalau saya sama Pak Agus itu hobinya belajar. Kalau Pak Agus ngumpulin gelar akademik, saya cuma ngumpulin gelar sertifikasi. Ya sebetulnya ada dua di dunia. Kita mau jadi spesialis atau generalis kan gitu. Kalau saya jadi generalis setelah belajar banyak bidang, cuma nggak harus dalam.
garis besarnya kita tahu, konseptual frameworknya kita tahu, dasar ilmunya tahu, kan gitu, itu aja. Tapi kalau spesialis ya tadi, kalau pajak, pajak boleh. Tapi semuanya generalis maupun spesialis harus ngerti ya IT, kayak gitu, perkembangan zaman. Di salah satu sertifikasi saya juga ada sertifikat digital tuh sebetulnya. Dan saya juga belajar kan terkait hal itu. Nah, mungkin nih yang teman-teman mahasiswa sekarang, tadi Bu Nisa juga sudah sampaikan, harus belajar terkait dengan data analitik, kan gitu. Kita mau profesi apapun harus ngerti ya, statistik juga harus ngerti, cara mengolah, cara memvisualisasikan, kemudian menginterpretasikan. Tadi Pak Aku sudah sampaikan, nggak semuanya bisa diganti AI karena ada butuh interpretasi, kan gitu. Nah, itulah butuh butuh kita, kan gitu. Memang sih sudah ada beberapa putusan pengadilan di luar negeri itu sudah langsung interpretasi, tapi itu sudah ada putusan ya, tapi itu sudah pasti salah, kan gitu. Tapi kalau yang sifatnya outlier mungkin di luar dari AI-nya bisa nggak bisa cover ya, itu butuh butuh tetap human, kan gitu. Nah, manusia seperti apa yang dibutuhkan? Dia punya pengetahuan di bidangnya dan dia ngerti bagaimana cara menginterpretasikan data tersebut, kan gitu, dengan tools, dengan alat analisis, dengan kita ngerti statistik caranya seperti apa, ya kita bisa mengambil simpulan. Itu mungkin Bu Nisa, kan gitu. Jadi biar jadi lulusan tuh yang plus-plus, kan gitu. Ya. Betul. Ini apa namanya, Pak Agus, Pak Prasetyono bisa jadi role model buat rekan-rekan semuanya ya, buat terus belajar. Terima kasih sekali lagi, luar biasa sekali ilmu, insight dari para pembicara kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bawono Kusyadi, Bapak Prasetyono Hendriarto, dan Bapak Agus Puji Priyono. Mari kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada tiga pembicara kita yang luar biasa. Saya Farhatunisa selaku moderator pada acara webinar pagi ini, pamit undur diri rekan-rekan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada MC Kang Rian dan juga Teh Yana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga kepada Bu Farhatunisa yang sudah memoderatori jalannya webinar nasional pada hari ini. Dan acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada moderator kita nih, Bu Farhatunisa. Dan penyerahan sertifikat akan diserahkan langsung oleh Presiden Himapa 2023, yaitu Kang Raihan Adnan. Kepada Kang Raihan Adnan, dipersilahkan untuk memberikan sertifikat. Baik, terima kasih MC, ada Yana dan Rian atas kesempatan dan waktunya. Dan juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Nisa yang telah menjadi moderator pada acara Tech Grand Seminar and Competition pada tahun ini. Dan mungkin inilah simbolis dan juga rasa apresiasi yang besar dari kami untuk Ibu Nisa. Mohon diterima. Baik, terima kasih banyak Kang Raihan. Semoga sukses terus acara selanjutnya. Amin, terima kasih Bu. Baik, mungkin teman-teman panitia boleh dibantu mengambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, hatur nuhun Ibu. Sami-sami, hatur nuhun. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Bawono, Pak Prasetyo, dan Pak Agus selaku pembicara, dan kepada moderator kita, Bu Nisa, yang sudah menyempatkan hadir pada acara nasional webinar hari ini. Terima kasih Pak Bu. Tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun, silakan kepada pembicara dan moderator untuk meninggalkan Zoom meeting jika ada kegiatan lain. Terima kasih. Mohon izin ya. Terima kasih. Izin. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sekali lagi tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Tax and Management Consultant dan Tax Center Unpad yang telah mendukung acara Tax Grand Seminar and Competition 2023.
Nah, halo-halo teman-teman, masih pada semangat gak nih? Nah, kalau masih pada semangat, coba kok ramein kolom chatnya. Waduh. Karena kita abis ini juga bakal seru-seruan bareng ya, Yan, ya. Bener banget. Tapi seru-seruan apa lagi sih, Kang Yan? Nah, abis ini kita bakalan main games nih, teman-teman. Gamesnya pasti berhadiah kayak berhadiah dan juga hadiahnya juga nggak main-main ya. Luar biasa banget, kan? Iya, luar biasa banget. Tapi kalau boleh di-spill hadiahnya tuh apa tuh, Kang? Hadiahnya bisa jadi uang tunai, bisa jadi mungkin tiket umroh juga bisa, Waduh. atau kunci rumah. Kunci rumah. Oh, kuncinya Kuncinya doang. doang. Oke. Daripada gak sabar dan menunggu pengen main game, sekarang hadiahnya udah dimentionkan kalian nih, kayak ada yang wah-wah banget Kuat nih. banget. Langsung aja kita spill gamesnya kali ya, Kang. Oke, nah gamesnya adalah kuis berhadiah nih teman-teman. Langsung aja klik link yang dikirim oleh panitia melalui kolom chat Zoom atau input kode gamesnya langsung yang tertera di layar kalian nih. Oke. Kita tunggu ya teman-teman ya. Iya, sambil kita tunggu, siapa tahu udah ada nama-nama calon pemenang yang muncul, kita absen satu-satu kali ya. Absen satu-satu kali ya. Nah, ayo teman-teman, kodenya 264-0151. Oke. Itu kode apa? Ya, atau langsung masukin input kodenya ke... Pakai nama asli atau nama palsu nih, Kang? Kang, jadi karena saking semangatnya, soalnya aku juga ikut deg-degan, aku juga pengen dapat hadiah soalnya. Sebenarnya pengen, tapi gimana ya? Tapi nggak bisa ikutan akunya. Gak ikutan karena udah tahu kunci jawabannya kan? Iya, udah tahu. Oke. Di sini sebenarnya kalau misalnya ditanya mau pakai nama asli atau nama palsu, kayak pengen pakai nama panggung sih. Nama panggung. Soalnya kayak pengen. Kan nanti kalau yang menang ada podiumnya nih. Ada. Siapa tahu nama panggung tuh kayak jadi doa gitu, doa biar aku masuk podium 1, 2, beneran atau masuk 3. Panggung ya. Iya, karena hadiahnya wah banget. Wah banget. Okay. Tapi diharap teman-teman pakai nama asli ya biar kita ada bukti, terus juga nanti bisa kalian hadiahnya nanti diklaim sama teman-teman nanti. Iya, klaimnya juga gampang prosesnya. Oke, di sini udah banyak tuh. Ada beberapa, ada Fanny, ada Karen, ada Fahmi KW. Ada Fahmi KW. Oh, Fahmi KW. Ada Fahmi asli enggak? Fahmi orinya kayak agaknya OCP-nya ya. Oke, di sini ada udah ada 25 orang. Ada yang namanya menang nggak sih? Kok kayak nanya gitu ya? Harusnya kan yakin ya? Iya, harusnya yakin. Kayak sing penting yakin dari awal. Iya. Link game-nya mana, Kak? Oke. Ini udah rame banget. Ada 20. Udah 37, 39. Kayak kita udah nggak bisa absen satu-satu nih. Udah gak bisa absen satu karena udah banyak banget. Nge-scrollnya juga kayaknya susah banget ya. Iya, saking antusiasnya saking kayaknya antusiasnya. Pada semangat sih pengen dapat kunci rumah yang dimention tadi ya. Betul, betul, betul. Kalau boleh tahu kunci rumahnya di mana ya, Kang? Di, aduh, SCBD kayaknya. Itu wah banget sih. Itu wah banget ya. Itu wah banget. Jadi buruan berlomba-lomba biar menang. Jawab pertanyaannya secepat mungkin. Kalau secepat mungkin. Dapat kunci surga mungkin gak? Masya Allah. Masya Allah. Itu kayak semua juga mau ya. Semua juga mau ya. Makanya siapa tahu menang kunci surga juga. Amin. Kita cuma bisa bantu. Amin. Aku mau dapat pulau, Kak. Dapat pulau. Tuh yang di kolom chat. Aku mau dapat pulau, Kak. Kita dapat pulau apa dulu nih? Bisa sih kayaknya dapat pulau. Bisa pulau apa? Pulau. Oke. Daripada pertanyaannya mau pulau apa, kita mau main games dulu sih. Iya. Yuk, Yoris, yang penting menang dulu, ntar dapet pulau. Ya, ayo menang dulu lah. Ini masih cepet ya. Ini tegar belum apa-apa, nanti udah dijual aja nih. Iya. Belum juga dapet, udah pengen dijual aja dia. BU banget kayaknya ya. Iya, kayaknya udah di tahap yang, udahlah, belum dapet juga, yuk jual. Yuk jual. Yuk jual. Apa aja udah dijual nih. Oke, ini namanya udah banyak, 62 orang. Udah 62 orang. Tuh, ayo, ayo Kak Yuri, menangin kuisnya. Ayo, ayo Kak Yuri, semangat. Semoga ada di podium. Ya, kita coba bantu doa dan bisa membacakan soal doang kayaknya. Oke, barusan apa ini? Oke, ini kayaknya banyak banget ya. Pacific nih? Iya, ada Pacific. Ya, boleh. Atau Alphard juga bisa kayaknya. Boleh. Boleh. Yang penting semangat dulu.
Oke, ini udah ada 71 orang. Udah ada 71. Mau tanah 1 hektar Kak. Boleh, emang mau buat apa sih tanahnya Intan Nur Aziza? Dapat jodoh nggak, Kak? Dapat jodoh. Bisa gak ya? Oh, tadi yang kayak di-mention di Iya, betul. Makanya on cam. Makanya on cam dulu, guys. Oh, siapa tahu kita bisa dapat gandengan dari sini. Iya, tapi yang udah kalau udah punya gandengan, guys, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nanti ujung-ujungnya apa? Ketahuan. Ujung-ujungnya, wah, gak beres. Mau bikin gedung katanya. Eh, mau bikin kebun. Bikin kebun. Dapat suami gak, Kak? Dapat suami gak, Kak? Aduh. Kalau itu kalau dapat suami saya gak bisa jamin, jamin ya. Soalnya kan kita juga mencari sih. Ada di tangan Tuhan, bukan tangan iya. MC. Oh iya, jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan MC, teman-teman. Selalu dibalik 1M. Boleh. Boleh. Nanti diklaim aja. Nah, teman-teman, nanti jam 11 lewat 42 kita akan mulai gamesnya ya. Jadi, iya, buat teman-teman semua yang belum join, segera join ya. Karena kita akan mulai sebentar lagi. Iya, kurang lebih 1 menit lagi nih, teman-teman. Ayo cepat kita join. Wih, ada Loviana tuh. Mau ke Korea, Kak, katanya. Kata Kak Devi. Korea? Dapat tiket Korea nggak? Bisa. Apa sih yang nggak bisa di TGS-nya tuh semuanya bisa, guys. Bisa diperjuangkan dulu. Oke. Okay. Ini udah pukul, masih 11.41. Masih 11.41. Ada beberapa detik terakhir ya. Ya. Semangat, Kak Febri Anggreni kuisnya. Disemangatin nih sama Intan Nur Aziza. Yes, ayo Kak Febri, semangat Kak Febri. Ayo. Nah. Oke, udah jam 11.42 nih. Langsung aja kita mulai kali ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, game TGS 2023. Soal pertama. Oke, ada apa? Baca, Kak. Tantangan yang muncul karena adanya digitalisasi bagi DJP, yaitu ini yang tadi udah dijelasin sama pembicara kita tadi ya. Betul. Kalau nyimak kayaknya langsung tek-tek-tek. Langsung. Aduh, kayaknya yang biru deh. Aduh. Iya. Kalau Tehyana pilihnya yang mana nih? Kalau aku kayaknya nggak lihat isinya deh. Tapi aku kayak suka warna yang oranye sih. Aku kalau ikutan kayak bakal milih yang aku suka aja warnanya. Oke. Oke, yang benar yang merah ya, teman-teman. Menciptakan regulasi yang adil dan memudahkan pajak. Ada 23 orang yang menang. Oke. Di sini masih ada scoreboard. Aduh. Ada win-win hore. Win-win hore. Win-win hore kayaknya. Namanya ya. Berarti ini kayak tadi memperhatikan banget kayaknya ya, iya, orang ini. Tapi belum tentu nih, Kak. Tentu. Karena masih ada masih jawaban ada yang lain, pertanyaan yang lain. Oke, boleh di next. Jadi win-win hore, jangan senang dulu karena masih banyak pertanyaannya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Dengan adanya PSIAP, model pengawasan dan pemeriksaan yang dijalankan oleh DJP akan semakin... Semakin apa ya kira-kira? Semakin... merepotkan kah, inefisien kah, menyulitkan kah, atau efisien? Ayo. 60, udah 70 orang yang udah menjawab. Cepet ya kayak. Cepet banget. Wow. Waduh. Ini yang masih jawab merah, apa ya maksudnya ya? Kayaknya kepencet. Nah, kepencet ya, positive thinking aja ya. Yang biru kepleset tangannya. Yang biru kepleset dikit. Yang kuning? Yang kuning, ya kepencet juga lah ya. Tapi kepencetnya sengaja. Iya. Gak fokus, gak fokus. Oke, lanjut. Wih. Pahmi KW. Aduh, win-win hore, bener banget kata Kang Rian. Jangan bersenang hati. Jangan bersenang hati dulu ternyata. Pahmi KW. Apa gara-gara disemangatin jadi? Iya. Wah, berarti butuh semangat nih biar naik lagi nih. Oke, coba kita lihat ke soal nomor 3. Sarana yang digunakan untuk memetakan risiko kepatuhan dan mengidentifikasi profil risiko wajib pajak berdasarkan data SPT. Waduh, apa aduh, itu namanya? Ada DMS, ada DKM, CRM, atau Exchange of Information. Waduh, kalau dengerin sih harusnya bisa sih. Kayak easy peasy gitu. Easy peasy, kalau misalkan dengerin. Kalau kita kan dengerin, ya udah tebakannya. Waduh, benar nih jawabannya CRM atau Compliance Risk Management. Management. Kayaknya banyak yang terkecoh ya. Banyak yang terkecoh nih sama data quality control. Dan DMS juga. Ya. Oke, boleh lanjut ke next question. Oh, Fahmi KW masih memimpin.
Boleh kita lihat deh di next question, Fahmi KW masih apa enggak. Oke, salah satu manfaat PSIAP bagi wajib pajak yaitu ada potensi sengketa berkurang, atau lebih produktif, atau lebih kredibel dan terpercaya, atau meningkatkan kualitas tugas dan fungsi. Waduh. Teman-teman jangan sampai kepleset ya tangannya. Iya. Jangan kepleset dikit atau nggak fokus dikit. Iya. Nah, nah jawabannya yang ya, merah nih teman-teman. Waduh, sayang sekali banyak yang kepleset nih ke yang biru. Iya. Aku sih nganggapnya kalian dengerin ya. Paling tangannya agak kepleset, kurang fokus aja. Kepleset gitu. Dikit. Atau tiba-tiba layarnya nge-switch sendiri. Iya. Oke, lanjut. Kak, aku kepleset merah. Keren tadi nih keplesetnya hoki. Iya. Masih dipimpin oleh Fahmi KW ternyata nih ya. Iya. Aku masih nunggu keberadaan Fahmi Ori sih. Fahmi Ori. Oke, lanjut ke next question. Pada pasal 32A, klaster UUKUP dalam UU nomor 7 garis miring 2021 tentang HPP, DJP berkesempatan untuk menunjuk marketplace sebagai, waduh, apa nih? Ada wajib pajak, pengurang pajak, pemotong pajak, dan patuh pajak. Apa ya? Tapi dari pergerakannya sih orang-orang kayak tahu jawabannya ya. Cepet tuh. Kayaknya pilih yang... Waduh, jawaban yang benar yang biru nih, teman-teman. Pemotong pajak. Pemotong pajak yang masih jawab merah, sayang sekali ya. Oke, lanjut. Lanjut ke soal selanjutnya. Fahmi KW masih memimpin lagi nih, ya. Iya. Berarti betul. Emang Fahmi KW ini benar-benar memperhatikan banget nih, ya. Namanya doang yang KW, tapi pengetahuannya ori, cuy. Ori, ori, cuy. Oke. Lanjut. Apa saja kegunaan AI dalam era digital bidang perpajakan? Kira-kira apakah membantu efektivitas pelunasan pajak atau yang lain ya? Nah teman-teman, tadi kan udah di-mention ya pas tadi presentasi sama pembicara-pembicara kita yang hebat itu. Yang mana ya jawabannya? Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah yang kuning nih. Yang kuning, yang mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Oke, kita lihat leaderboard ya. Aduh, kepleset kuning. Aduh, kepleset kuning. Kayaknya keplesetnya hoki ya dari tadi. Iya nih. Kita lihat leaderboardnya. Ih, masih Fahmi KW. Sebenarnya Bima udah mulai mau memimpin ya. Iya. Masih kejar-kejaran gitu. Buat Bima sama Iqbal, ayo dikejar Fahmi KW-nya. Iya, buat Fahmi KW hati-hati. Buat Fahmi KW hati-hati. Karena Bima udah strict with... 6 correct answer. Asik. Oke, okay. Yang termasuk tantangan ekosistem pajak digital adalah yang mana nih jawabannya? Ada identifikasi entitas sebagai pelaku e-commerce yang terutang pajak, kesederhanaan struktur undang-undangan, identifikasi penghasilan badan, atau kesulitan memantau kinerja perusahaan. Nah, aduh, teman-teman, jangan salah pilih lagi ya. Jawabannya adalah yang merah. Identifikasi entitas sebagai pelaku e-commerce yang terutang pajak. Okay. Teman-teman, jawabnya yang benar kan atau jawab yang jawabannya panjang? Yang panjang aja lah. Yang panjang aja lah yang biasanya dipilih. Yang lebih panjang tuh yang benar gitu. Iya gitu. Oke, okay, kita lihat leaderboard. Wih, masih Fahmi KW. Masih Fahmi KW. Fahmi KW udah 7 kali benar berturut-turut nih, Yan. Makan apa sih ini? Benar-benar ya? Otaknya benar-benar ori, nama aja nama ya, aja KW sebanyak ori. Tapi kita nggak ada yang tahu. We never know. We never know. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Okay. Apa ya populer digunakan dalam disiplin ilmu? Umat pendekatan matematika yang digunakan dalam prediksi dan klasifikasi. Ada administrasi. Apa AI populernya? Ada artificial neural network, ada artificial neural network, ada administration neural networking. Gimana ini jawabannya? Kira-kira apa ya teman-teman? Jawabannya adalah, nah, artificial neural network. Oke, kita lihat lagi scoreboardnya dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih, oke, masih Fahmi KW. Masih dipimpin. Kalau dilihat-lihat Fahmi KW sama yang lain terpantau jauh. Iya. Gitu ya. Bisa nafas dulu. Bisa nafas dulu Fahmi KW sebenarnya bisa nafas dulu. Jangan menggebu-gebu dulu. Jangan menggebu-gebu dulu. Tapi nggak apa-apa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, berapa besar tingkat akurasi dari metode artificial neural networks mengenai hasil prediksi pengadilan pajak? Waduh, ini udah angka-angka kayak ini gitu. Udah angka-angka begini nih. Pilih angka cantik aja gak sih, Kang? Pilih ini nih, aku kalau pilihnya 92,2, soalnya cantik banget kayaknya. Cantik iya sih, 92,2 gitu ya. 92,2. Tapi 87,1 nggak kalah. Oh, ini agak aneh sih angkanya. Agak kayak aneh. Agak keriting gitu angkanya. Oke. Jawabannya tidak. Betul kan, 92,2. Berarti lain kali kalau ada kuis-kuis begini, pilih angka cantik kan? Pilih angka cantik. Oke. Lanjut ke scoreboard dan next question. Wih, masih pahami kamu. Tahu, ternyata. Yakin nggak sih? Tetap sampai akhir. Aduh, kalau aku yakin sih. Yakin sih. Yakin, yakin. Oke, okay. Kita lihat selanjutnya. Pertanyaan 10 dari... Apa diperlukan AI dalam perpajakan? Kenapa ya? Jangan pilih jawaban yang emang panjang doang ya, teman-teman. Tapi bisa jadi jawabannya itu yang benar, Kak. Bisa jadi yang panjang, bisa jadi yang paling pendek. Iya, tapi don't judge book by its cover, katanya. Iya, betul. Jadi, pilihlah sesuai hati dan pikiran. Ya, loh. Wah, benar yang panjang. Mengurangi potensi black shadow dari kegiatan e-commerce yang dilakukan WP. Oke, berarti udah bisa disimpulkan kayak ada hex-nya gitu ada ya. Hex-nya. Ada hex-nya gitu. Pilih angka cantik kalau nggak jawaban yang panjang. Iya nih, teman-teman. Oke, okay, next. Kita lihat leaderboard dan pertanyaan selanjutnya. Masifah PKP. Jarak skornya juga agak jauh ya. Iya, betul. Oke, okay, next question. Optimalisasi penerimaan pajak dicapai dengan dua pendekatan. Yaitu pendekatan apa nih? Pendekatan PDKT atau pendekatan apa nih, Yan? Iya, tapi enggak pendekatan dalam pajak, pajak. Ya, dalam pajak. Oke. Bisa dipilih nih, ada service environment dan kawan-kawannya. Yang mana yang benar? Oke, yang benar adalah service and enforcement. Baik, yang terkecoh dengan service and environment. Tentang-tentang semuanya ada servicenya ya. Iya. Oh iya, semua ada service. Semua ada service. Jadi tinggal voting aja sebenarnya. Oke, lanjut leaderboard. Masih Fahmi KW. Aduh, jadi penasaran sih Fahmi KW ini makan apa ya? Makannya apa ya? Oke, daripada penasaran langsung ke next question. Saat ini DJP sedang melaksanakan reformasi perpajakan yang keberapa nih? Waduh, yang mana nih? Ada rezim perpajakan modern. Ada reformasi perpajakan 1, 2, dan 3. Aduh, sepertinya pilih yang banyak aja ya. Yang panjang dong, Kak. Iya, yang panjang. Yang panjang dong, Kak. Dan yang paling cantik, hijau kali ya. Hijau kayaknya. Hijau kayaknya. Wih, benar. Kayaknya kita lama-lama jadi penyepil jawaban gak sih? Jadi penyepil kunci jawaban. Iya nih, benar nih. Oke, lanjut ke leaderboard aja. Coba kita lihat. Masihkah Fahmi KW? Wih, masih. Fahmi KW ini agak lain dong. Curiga dia yang buat curiga. Soal. Curiga Fahmi yang buat soalnya nih. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu fitur M-Pajak yang dikembangkan DJP adalah... Duh, yang mana nih? Ada informasi kantor DJP. Ada kartu NPWP digital. Ada pengingat batas pelunasan pajak. Atau menu SPT ya. Kira-kira apa nih? Kalau dilihat jawaban paling panjang sih yang biru ya. Yang biru. Tapi kita nggak ada yang tahu sih. Sedur. Oh, batu kali ini kita salah. Kali ini yang sedang. Yang sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Yaitu kartu NPWP digital. Oke, kita lihat leaderboard dan pertanyaan selanjutnya. Masih Fahmi KW nih yang... Aduh, agaknya udah 10.000 plus ya. Udah 10.000 plus nih. Yang lawannya masih 6.000. Kayaknya Fahmi KW makannya bukan nasi deh. Apa tuh? Makannya undang-undang pajak. Oh, iya. Atau 4 poin ya. 4 poin. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apa yang bukan termasuk aplikasi elektronik DJP? Apa nih? Ada ISPT. Ada e-faktur. Ada e-rek. Dan M-Pajak. Mana yang nih? Mana nih? Kayaknya ada yang beda sendiri deh. Iya, coba dilihat baik-baik keunikan dari setiap kalimat. Iya. Jangan sedih kalau masih tertinggal, masih ada satu soal lagi teman-teman. Jawabannya adalah IRE.
buat yang terkecoh sama M saja. Tuh, NTK katanya. Ya nggak apa-apa, nice try sekarang, tapi nice ke try. depannya nggak nice, tetap nice Iya, try ya. betul. Oke, lanjut kita lihat leaderboardnya. Masih Masih Fahmi Fahmi KW. KW. Tapi kalau dilihat-lihat yang di bawah Fahmi KW ini berubah-berubah loh. Berubah-berubah. Kalau rankingnya berubah-berubah. Dan ini adalah merupakan soal terakhir. Soal terakhir. Penentu siapa sih yang berhak di podium? Betul. Oke, lanjut. Untuk masa sekarang nih berperan salah satunya sebagai apa? Aduh. Jawabannya yang mana ya? Nick sebagai sebagai SIM yang mengintegrasikan data finansial dan non-finansial WPOP. Nick mengintegrasikan kewajiban WP badan. Nick sebagai identitas kartu keluarga. Ya. Atau sebagai NPP badan. Berarti yang panjang yang lagi. Panjang lagi. Yang panjang lagi nih ya. Aduh. Oke, bisa dinaik. Ini langsung podium ya? Oh iya, langsung podium. Langsung siap-siap. Podium ya? Yang menang siap-siap screenshot ya? Yang menang siap-siap screenshot ya? Oke, kita lihat jeng-jeng-jeng. Siapakah yang memenangkan? Wih! Yang pertama ada Fahmi KW nih ya. Betul-betul. Otaknya ori ya KW. Otaknya ori nih KW. Yang nih. Kedua ada Ciku. Yang Ciku. Ketiga ada Bima. Bima. Boleh. Teman-teman, selamat ya yang udah menang. Nah, untuk para pemenang games, bisa menghubungi pihak panitia di kontak yang telah disediakan atau dikirim melalui kolom chat Zoom. Untuk klaim hadiah ya, jangan lupa sertakan bukti screenshot podium kemenangan Kahoot-nya. Nah, betul banget nih teman-teman. Ayo buru-buru diklaim. Kira-kira tadi benar gak sih dapat hadiah yang tadi udah Teh Yana sama aku mention yang dapat tiket umroh lah, dapat kunci lah. Kali aja dapat kunci surga juga. Iya. Bisa dilihat nanti itu ya. Bisa lihat nanti, klaim aja deh teman-teman. Oke. Oke. Nah, ya. Nah, tadi kita kan udah lumayan panas nih di games. Nah, sekarang saatnya kita merilekskan diri nih Teh ya. Betul banget nih. Emang mau merilekskan dirinya gimana sih Kang Yan? Abis ini kita bakalan dengerin lagu, tapi gak sembarang lagu, tapi lagunya ini ada yang spesialnya nih. Aduh, apa tuh? Nah, yang bikin spesialnya karena lagu ini bakal dibawain sama band kita yang kece, yaitu Stereo Economy. Oke, waduh spesial banget ini mah. Kayak Nasgor pakai telur dua, tapi kayaknya kalau telur dua tuh udah spesial banget. Ngalahin yang karet dua. Yang karet dua ya. Aduh, berarti udah spesial banget itu mah pastinya. Oke, daripada nunggu lama-lama, mari kita persilahkan Stereo Economy kepada Stereo Economy, waktu dan layar kamu. Me, you need to show.
Still I see, oh,
Thank you.
Kita kasih applause dulu nih teman-teman reactionnya. Boleh reaction dulu dong teman-teman buat penampilan dari siapa nih Kang tadi Kang? Dari Stereo Economy, keren banget ya. Suaranya bagus-bagus. Yang aku tadi salpok sama yang main saxophone. Kenapa? Jadi kayak ada aura-aura wedding gitu. Oh iya benar, saxophone-nya syahdu banget. Bagus ya. Banget ya, suaranya bagus. Semuanya tuh kayak berpadu jadi satu gitu. Jadi tenggelam dalam suasana nih. Iya. Tapi kita tadi udah ditenggelamkan oleh suasana. Dan udah relax kan teman-teman? Udah relax. Kita ada mata acara lagi, tapi kita mau ucapin terima kasih dulu kepada Softex, Manajemen Konsultan, dan Tech Center Unpad yang telah mendukung acara Tech Grand Seminar and Competition 2023. Oh,
Oke, seperti yang tadi udah aku bilang nih Kang, udah relax dan kita ada acara yang seru-seru lagi tapi agak menegangkan ya. Aduh, tadi udah dibawa tegang games, terus udah lumayan relax, dibawa tegang lagi. Tapi Aduh. sekarang seru-seru tegang ya. Emang abis ini kira-kira bakal ngapain sih, Yan? Oke, aku spill aja nih. Abis ini kita bakalan ada pengumuman pemenang setiap lomba yang telah diadakan oleh TGSC nih. Waduh, itu mah tegang banget ya. Nah, kira-kira siapa ya yang bakalan menang? Teman-teman pada penasaran gak nih? Pada penasaran gak sih? Tapi kalau penasaran, coba dong ramein kolom chat Zoom-nya dengan kayak ketik penasaran banget banget kamu loh, atau penasaran banget loh. Loh. Tapi soalnya hanya 5 kali. 5. Kalau di atas 5 kali aja menang Iya, lombanya. bisa jadi. Tapi kalau lohnya hanya cuma 1 kali kayak kurang semangat gak sih? Tuh, dadah. Penasaran banget loh. Tanda seru. Oh, berarti namanya ntar ada nih kayaknya nih. Kayaknya. Kayaknya ada. Bismillah. Penasaran Oke. banget kan? Oke, kita langsung aja kali ya bacain dari pemenang lomba yang pertama yaitu teks poster. Juara ketiga jatuh kepada Natasha Katrina Sihombing dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat Natasha. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Natasha. Reaction. Congrats. Oke. Juara tiga ada juara dua. Juara duanya ada dari Neila Valensi dari SMA N3 Surabaya. Senang, selamat Neila. Wah, bagus-bagus banget posternya ya. Iya, kayak gak nyangka ternyata, wah, kayaknya kalau aku disuruh buat aku gak bisa sih. Oke, ini yang paling mendebarkan, juara teks poster juara satu. Juara satu. Yang kalo tadi aja yang ketiga sama yang kedua udah bagus. Apalagi juara satu. Apalagi juara satu. Nah, karena juara satu kita harus ada drumnya kayak. Oke. Juara satu jatuh kepada Elsa Maria Kandesela dari kategori umum. Waduh, bagus banget nih. Banget ya? Iya, lucu banget kayak yang lagi tren gitu kan. Iya. Lucu. Oke. Selamat ya buat pemenang. Selamat untuk para pemenang teks poster. Untuk informasi lanjutannya silakan menghubungi panitia. Oke, selanjutnya ada juara apa lagi, Kak? Ada mata lomba apa lagi nih, Teh? Nah, selanjutnya ada mata lomba teks info, Teks info. Ini nih kita bakal umumin dari juara tiga lagi. Dari juara tiga lagi. Oke. Juara ketiganya ada dari Jika Anda pernah bertanya, dari mana dana pembangunan jalan tol berasal? Jawabannya adalah dari pajak yang Anda bayarkan setiap tahun. Nah, apa itu definisi pajak? Pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta pembayaran pajak melalui digitalisasi pajak memberikan manfaat signifikan baik bagi wajib pajak maupun badan pajak dengan mengoptimalkan proses pembayaran, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oke. Oke, selamat ya kepada Dea. Selanjutnya ada juara dua dari Texpo jatuh kepada Sejak ada dia, semua urusan perpajakan semakin mudah. Bisa dilakukan dalam satu genggaman. Mau bayar pajak, tak perlu repot keluar rumah. Dengan e-billing, semuanya makin mudah. Mau lapor pajak, tak perlu takut kehujanan. Karena ada e-filing yang bisa dilakukan dalam satu genggaman. Zaman sudah berubah, kini tak perlu lagi susah. Dengan DJP online, semua makin mudah. Aku isi dulu ya. Kalau butuh panduan, kamu bisa cek tutorialnya di kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Ah, masih banyak loh layanan elektronik lainnya. Nah, aku punya pantun nih. Pergi ke pasar bersama tetangga, membeli sayur dan juga buah. Di DJP online semuanya bisa membuat hidup semakin mudah. Kalian juga berapa? Jatuh kepada jeng-jeng-jeng. Mana?
mau bayar pajak nih Pak. Loh, kamu belum tahu ya? Sekarang bayar pajak itu tidak perlu susah, bisa dilakukan dari rumah. Kamu tinggal buka pajak.go.id lalu pilih deh e-billing. Kalau mau lapor pajak sekarang gampang banget, tidak perlu ribet karena ada e-filing yang membuat semuanya jadi satu. Di pajak.go.id, kamu juga bisa belajar tentang pajak loh, yang berisikan informasi lengkap tentang perpajakan. Mulai dari perpajakan profesi, aturan perpajakan terbaru, dan juga jenis pajak yang ingin diketahui. Semua tersedia di laman pajak.go.id. Mudah bukan? Bayar, lapor, dan belajar pajak hanya pada satu website. Yuk coba sekarang. Aku tutup dengan pantun ya. Pergi ke pasar bersama ayah, tidak lupa membeli pajak. Bayar dan lapor kini lebih mudah, tinggal buka pajak.go.id aja. Selamat kepada Haslina dari Universitas Riau. Kita kasih tepuk tangan dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pengumuman mata lomba yang rangkaiannya agak panjang sih, Kang. Itu ada Text Paper. Kita umumin dari juara tiga. Juara tiga dulu nih. Juara tiga Text Paper jatuh kepada tim Spontan. Spontan. Dari Universitas Indonesia. Selamat Spontan. Selamat. Oke, ini anggotanya ada tiga orang. Ahmad Faris, ada Ibu Tu dan Akila Bagus. Selamat. Selamat. Oke, juara tiga ada dari UI. Juara dua dari mana juara lagi? Juara dua dari mana lagi nih? Oke, langsung aja. Juara dua Text Paper TGSC 2023 jatuh kepada Noctitex dari Universitas Indonesia. Ini aduh. Agaknya keren banget ya emang. Keren banget. UI lagi nih, keren. Anggotanya ada siapa aja tuh? Ada Kak Novita, ada Nararia, ada Kak Ciku. Oke. Selamat ya Novitex. Selamat. Nah, juara satu jalan-jalan UI lagi nih. Atau ada UGM? Gak ada yang tahu. Atau ada Unpad? Kita gak ada yang tahu. Sampai kita umumin. Karena juara satu Text Paper ini sangat sengit dan sangat spesial, kita harus terdrop. Juara satunya jatuh kepada dari Universitas Indonesia. Waduh, tiga-tiganya dari Universitas Indonesia nih ya. Tiga-tiganya dari UI nih. Dari anggota juara satunya ada Muhammad Faris, Muhammad Rifki Atala, dan Dave Reinhardt. Selamat. Selamat, Meta Winner. Oke, selamat untuk para pemenang semuanya dan para partisipan yang pastinya sudah mengeluarkan yang terbaik ya. Oke, kita kasih tepuk tangan reaction sekali lagi ya teman-teman, yuk. Oke, boleh reactionnya teman-teman, ramein kita. Yang belum menang, jangan berkecil hati. Iya, karena ada selain di lain kesempatan. Atau TGSC tahun depan, TGSC masih tahun ada. Depan, masih ada. Jadi okay, teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati dulu ya. Oke, okay, untuk yang menang, silakan menghubungi panitia untuk informasi selanjutnya tentang klaim hadiahnya. Oke, okay. Nah teman-teman, tadi kan kita udah menambah pengetahuan lewat seminar. Udah lihat penampilan yang kece juga. Terus udah tahu the winner dari semua mata lomba yang ada di TGSC 2023. Ada yang nggak boleh ketinggalan nih sesi satu ini, yaitu sesi kalau misalkan belum foto bareng. Nah, buat teman-teman semuanya, boleh tolong dinyalakan dulu kameranya. Karena kita akan segera dokumentasi. Oke, ayo teman-teman nih, on cam dulu biar kelihatan muka cantik, muka gantengnya. Kalau di sini mah, muka gelis sama muka kasepnya. Muka gelis dan muka kasepnya. Gitu. Nah, ya benar banget nih, biar kelihatan muka cantik dan gantengnya. Siapa tahu pulang dari rangkaian TGSC ini bawa gandengan baru ya, Yan. Aduh. Kayak yang tadi di kolom chat ya, ramai. Iya, ramai banget. Dapat suami bisa enggak, Kak? Dapat istri di sana, Kak? Waduh. Nah, oke, okay, aku tunggu ya kira-kira 1 sampai 2 menit mungkin bagi teman-teman yang pengen rapi-rapi dulu atau tancap-tancap dulu, benerin rambutnya dulu. Boleh nih teman-teman. Iya, benar. Boleh rapi-rapi dulu. Kerudungnya dirapiin biar simetris, yang
rapihin rambut boleh banget. Kita tunggu nih sampai jam. Sampai jam 12 lewat 28. 12 29. Deh, kita tungguin lagi. Oke, ini masih ada 4 slide ya teman-teman ya. Ayo kita foto bareng ya teman-teman. Kenangan kapan lagi foto sama Kang Ian dan Teh Ian. Waduh, sama-sama Ian ya. Iya, yang beda cuma Kang Tehnya doang. Cuma Kang Tehnya doang. Oke. Okay. Oke, terus kita tunggu ya. Yuk. Ini ada 3 slide nih, berarti kita fotonya 3 kali pose. 3 kali pose. 3 kali pose. Oke, dari slide pertama udah. Slide kedua kita tunggu, ini banyak banget. Yuk, yang belum on cam, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk on cam. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk, atau perlu dipanggil dulu ya, kayak kita panggil. Ada, oh ini udah on cam. Ya. Ada Kak Fahreza, ada Vivinda, ada Alvista, ada Vivin. Dan banyak lagi. Christian, Fahmi KW. Oh iya, Fahmi KW. Oh, ternyata Fahmi KW itu kayaknya Khairul. Nah, W-nya nih masih jadi misteri sih. Oke, nah karena waktunya udah 12 lewat 29. Ini kita foto dulu ya, teman-teman ya. Okay. Aba-aba dari kita, dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya sampai sesi dokumentasi dan bincang-bincang melalui seminar, terus juga Q&A, terus ada games juga, abis pengumuman, terus ada konser juga ya. Ada konser juga tadi, konser mini. Oke, wah, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara puncak dari Teks dan Seminar and Competition 2023. Dan sepertinya kita harus berpisah sama teman-teman yang ada di sini nih. Wah iya nih Teng, gak kerasa banget ya, padahal tadi kita baru aja ketemu, terus tiba-tiba udah selesai aja. Iya, emang gak berasa, waktu tuh cepet banget, karena acaranya seru gak sih? Seru banget, jadi kayak mau 2 jam, 5 jam kayaknya gak berasa gitu. Iya, kalau boleh tambah lagi konsernya. Oke, karena udah sampai di penghujung acara, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena telah berpartisipasi dalam mengikuti seminar dan perlombaan yang telah diadakan oleh TGSD 2023. Nah, aku juga menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengisi presensi di link presensi yang telah disediakan panitia di kolom chat Zoom ya. Oke, baik. Karena kita sudah di penghujung acara, saya Yana Yusiana dan rekan saya Rian Ramadan. Kami selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau sikap dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Kami berdua mohon pamit undur diri. Buat semuanya, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai ketemu di Teks dan Seminar Competition 2024.